Wal mu'awina lahu. Baca-baca nasab boleh dah. Baca patah gitu. Atap mana? Atap pada waziru. Atajana kalau kita tasbih. Cibi mudah. Atajana cibi mudah. Bukan mudah-mudah. Mudah-mudah cibi mudah. Wal mu'awina lahu alal qiyami bid-dini ma dama hayyan wal qa'ima fi ummatihi ba'dahu bi umuriddini tatba'u fi zalika atharahu wa ta'malu sunnatahu fajazakallahu khairama alladhi ta'lam fajazakallahu khairama jaza wuzara nabiyyin 'an dinihi. Ini nak bagi salam kat Abu Bakar. Salam sepatutnya pergi cari makna telah tapi kenal molek tu saya tak bagilah sebab masa kita terhad. Kata musannif rahimahullah taala lagi ni baca risalah kat Abu Bakar duduk dekat tu je. Allahuakbar. Kemudian maka undur ke pihak kanannya, kanan bagi seorang pula. Undur lagi ke pihak kanan dia, ke tepi pihak kanan dia. Kesok lagi ke kanan dia sikit. Kalau tadi kita kesok lagi dah satu hasta, undur pula ke pihak kanan dia, kau dah sehasta pula. Lepas tu maka memberi salam kepada Sayyidina Umar bil Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tawi salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Demikian bunyinya bunyi salam kita macam ni. Assalamu alayka ya Umar. Ya Umar bin Khattab. Macam Umar itu ya bukan idafah, ya sifatnya. Kalau kita kata dia jadi idafah, bukan idafah. Kalau ada alif, ada hamzah, badal keidopah Umar. Ya Umar bin al-Khattab alladhi a'azza Allah bihi al-Islam. Wassalamu alayka ya wazir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal mu'awin lahu 'ala al-qiyam bid-din wal qa'ima fi ummatihi ba'dahu bi umuri dinihi wa ta'malu sunnatahu jazakallahu an ummati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khairan. Tu waktu salam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ni boleh ni kalau orang tua-tua kita ada yang minta, ustaz, tolong doa ikut tok sikit atuk nak pergi Mekah. Kita tak sempat nak pergi lagi tapi orang-orang kita nak pergi. Apa boleh pesan-pesan? Baca doa ni, baca doa ni. Sekadar ni. Tak apa dah. Tak apa dah. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar. Ya Umar bin Khattab. Maka adalah kepala Sayyidina Abu Bakar tu. Kepala Abu Bakar tu, mayat dia dalam kubur tu lah. Kepala dia tu pada berbetulan bahu Nabi. Duk betulan dengan bahu Nabi. Nanti nak buat, kita tengok. Dan kepala Sayyidina Umar tu pada berbetulan bahu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhumah. Tu. Ya gini ya kubur yang rupa ni. Dalam kubur Nabi, hujrah Nabi ni. Kita kata, ni kita peluah hak ni. Ni kubur Nabi ni lah kita lalu, Marira. Kubur Nabi, akan jumpa kubur Nabi mula-mula. Ni kiblat.
kita hendak baru ni. Ibu Nabi dok ini. Ni kepala ni dekat sini kan. Ni kaki. Lepas tu kubur saya nak ubahkan dok gini. Ni bahu Nabi, tak letak bahu. Ni kepala dia. Lai kubur. Ni bahu Bakar, bahu dia. Kepala Umar dia. Kubur yang gini. Maknanya kalau kita kesak mari sehasta akan cuma kepala, tapi kepala sebelah sana lagi bagi ni kubur. Bila kita kesak mari lagi, ha ni kepala Umar. Jauh ni. Bukan kata palau-palau-palau gitu tak tu. Bukan kata dia duduk kubur duduk betul gitu tak. Jadi duduk gitu. Nampak tu dah. Ha ni, ni bilik Nabi. Ni habis bilik Nabi. Lepas tu ni jadi hujurah Siti Aisyah. Lepas tu ni bilik Aisyah. Jadi dulunya semua bilik Aisyah belakang ni. Bilik Aisyah belakang. Lepas tu ni pintu Nabi keluar ke masjid Raudhah tu. Apa tak? Lepas tu sini dua pintu pula. Dua pintu pula sebenarnya dalam dalam hujrah. Dua pintu. Pintu ni ni keluar untuk berjumpa dengan isteri-isteri lain. Dia ada bilik rumah-rumah tepi-tepi. Rumah isteri Nabi masa dulu ni dekat kakak-kakak lakon. Keluar. Lepas tu satu pintu lagi untuk keluar kepada luar masjid. Kita kira lah ni babun, babu Jibrin tu. Babu Jibrin tu buat jadi luar pintu lah tu. Ni hujrah Aisyah. Bila kubur Nabi, dia sekat dah. Dulu dia, dia jadi satu bilik. Bila buat kubur, luar sikit. Luar lagi dah. Lepas tu bila Sayyid Abu Bakar mati, Abu Bakar minta, ya Aisyah, ayah ni nak minta satu. Masuk ayah nak mati ni, ayah nak minta tanah dekat dengan kekasih ayah. Boleh tak? Abu Aisyah kata tak apa ayah, tak apalah. Boleh lah. Sebab bilik dia. Bilik dia sebenarnya. Bila Abu Bakar minta, oh, dia boleh tanah. Lepas tu, tanah Abu Bakar pula, dia kata, Abu Bakar kata, bila tanah dia tu, kalau dia mati, tanah dia dekat Rasulullah. Lepas tu, kena turun sikit yang lebih sama dengan Nabi. Beradab dengan Rasulullah. Jadi tidur. Orang tua dengan orang budak. Tengok orang tua dulu dah. Tidur pun sama dengan orang tua. Apa ni? Tidur bawah sikit. Di kepala dah bawah sikit. Tidur pun sama-sama. Dah. Tak boleh hitam. Wiguna sikit. Wakar-wakar pun dia tidur. Dia minta tak kubur sini. Umar pun bila tengok dia kata, dia minta Aisyah pula. Ikat yang mati. Ketika dia ditikai tu, masa dia ditikai tu, dia minta kepada Aisyah. Suruh orang minta Aisyah supaya nak tanah juga dekat dengan Nabi dan Abu Bakar, kekasih dia. Lalu tu Aisyah kata, Allah, tak apalah. Mula aku kira kata, sini aku nak duduk. Aisyah kata, mula aku kira kata aku nak duduk sendiri. Sebab nak duduk dekat suamiku dan ayahku ni. Tapi Umar mati dulu dan Umar minta, tak apalah aku bagi ke dia. Lalu tu Umar jadi duduk di sini. Duduk sini. Bila kubur Umar sudah ada, ayah dia tak apa lagi. Bila Umar sudah ada, dia kena sekat dah. Sebab Siti Aisyah dia kira kata, itu mahram dia dah. Itu bukan mahram, itu ajnabi. Dulu masa Nabi ada saja Aisyah tu, kalau masuk bilik, kalau masuk dalam rumah dia, dia biasa je. Kalau tak buka kain pun biasa. Masuk dari bilik. Kerana Rasulullah dia ada. Bila ayah dia ada pun, biasa. Tapi bila Umar sudah ada tu, tiap-tiap kali Siti Aisyah nak masuk bilik, perlu dalam keadaan jaga. Dalam keadaan jaga. Segala orang apa semua tu terjaga. Sebab Umar dia ada. Dia malu dengan Umar. Siti Aisyah rasa malu dengan Sayyidina Umar. Oh, satu. Dia hujurah Nabi. Lepas tu belakang tu, sebab Sayyidina Ali, rumah Sayyidina Ali, dia belakang lagi. Hujrah. Habis siap hujrah. Lepas tu ni. Ni tu rumah Siti Fatimah ni.
dekat lah rumah Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali dekat sini. Lepas tu sini bila sub masjid apa dah. Lepas tu ni tempat yang Siti Fatimah buat tahajud semaya, yang Rasulullah keluar untuk solat tahajud sini. Maya ni Nabi tak maya sini, maya sini. Sebab tu kadang-kadang bila Nabi keluar pada rumah akan gerak rumah Ali dulu. Katak itu bangun. Ayah tajuk. Setelah itu itu bila tu baik mari, katak itu dulu. Belai-belai nak pergi tu. Lepas tu untuk bangun jaga tahajud. Lepas tu sini tempat Ali Sufah. Ana dulu. Atau itu ya. Di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi. Nabi keluar kok tu lagi masjidnya. Ah tu sebab ni masjid ni Raudhah, Raudhah Asy-Syarifah dekat sini. Nabi keluar ni rumah, keluar di pintu ni kepada masjid. Lepas tu di pintu ni ada satu tiang dikatakan Ustunah As-Sarif. Sini tempat Rasulullah duduk etikahnya. Kalau Nabi keluar etikah, keluar duduknya nak ikut tiada. Etikah ni sentiasa. Kalau bulan Ramadan, 10 akhir Nabi etikah sini. Sebab tu kadang-kadang halau kepala masuk dalam bilik untuk we Siti Aisyah sisi gamuk. Sisi gamuk sikit adik. Awak tak etika lagi. Kena. Ha tu. Keadaan dalam Masjid Nabi, masya-Allah lah. Ha tu kena berazam untuk dapat pergi tu. Ha kata Musannif rahimahullah taala, sekarang mana lama tak apa you. Katanya, dia tengok lagi. Maka berbetulan dengan bahu Sayyidina Abu Bakar, kata dia. Kemudian, maka ia seorang tu kembali kepada hadapan Nabi SAW pula. Lepas pada dia pergi sampai ke Abu Bakar, ia huno pergi ke tempat Nabi semula. Tapi lo ni tak lewat dah. Sebab dia kena pergi tolak ni semata. Kalau kita nak balik pula tu, poli akan sekat kita. Oi, ke mana? Dia tak bagi gigi lah. Harap dia akan tua. Mesti kena keluar lagi ikut jalan pintu ni. Dah. Jadi kita nak hulur hari tu tak boleh lah. Ni masa dulu tak apa lah. Dia tempat dia jadi luar. Orang tak ramai lagi. Ha, maka dia kata kembali kepada Nabi SAW semula. Kemudian lepas pada dia kembali kepada kubur Nabi, Berhadap ke kiblat. Ha, paling ke kiblat. Hadap kepada kiblat pula. Maksudnya membelakangkan kubur Nabi dah lah. Saat ni dia menghadap kubur Nabi, membelakangkan kiblat. Bila kali ni dia menghadap kepada kiblat, membelakangkan kubur Nabi. Nampak tu dah. Lepas tu maka mengucap tahmid alhamdulillah dan tamjid almajdulillah. Alhamdulillah wal majdulillah. Al majdu kemuliaan dah bagi Allah Taala. Alhamdulillah al majdulillah. Baca tahmid dan tamjid dan membanyakkan salawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat ke Nabi banyak-banyak. Allah. Kemudian maka ia seorang tu membaca doa ni. Allahumma innaka قد قلت وقولك الحق إنك قد قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. Ini ayat Quran ni dah.
Tawabar Rahiman. Surah apa tak tahu lah. Allahumma inna, ni tak apa, ni doa lah. Allahumma inna qad sami'na qawlaka wa ata'na amraka wa qasadna nabiyyaka mustashfi'ina bihi ilaika fi zunubina wa ma athqala hamzah yatun wa ma athqala zuhurana min awzarina taibina min zalalina mu'tarifina bi khatayana aw taqsirina fatubillahumma fatub yani fatubillahumma alaina wa syaffi' nabiyyaka hadha fatub fina wa syaffi' nabiyyaka hadha fina warfa'na bimanzilatihi indahu wa haqqihi alaika. Allahumma ighfir lil muhajirina wal ansari waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma la taj'anhu akhir al-ahdi min qabri nabiyyika wa min haramika ya arhamar rahimin. Dah. Kemudian dia kata, maka ia seorang tu pula pergi ke raudhah pula. Tak boleh masuk dah. Tak apalah dulu. Kemudian maka ia seorang tu pergi ke raudhah. Maka sembahyang dua rakaat pula pada raudhah tu. Tu kalau nak masuk pula menunggu. Kena pakai miksah semula dan membanyakkan doa pada raudhah tu. Dan barang sekuasanya, jadi amalan yang sekuasanya kuasa seseorang. Ia banyak doa dan amalan yang dia kuasa. Buatlah doa semaya apa pun buat. Kalau boleh buat. Kalau nak pergi lama sikit, nak boleh baca Quran ataupun salawat, pergi banyak lama sikit. Kena masuk lepas asar lah. Lepas asar. Raudhah tu. Sebab asar ni tidak ada orang datang dah. Dia sekat dah. Orang duduk dalam raudhah tu dalam tu. Dia tak ada orang datang masuk dah. Dia tak buka kepada orang luar masuk lah. Kalau kita boleh masuk lepas mayat asar, kita duduk situ dalam tu. Tunggu maghrib. Kerana waktu asar lepas tu waktu tahrim. Orang tak semayan. Maka tak dibuka untuk masuk. Masuk solat. Ingat. Lepas tu kita duduk di badan dalam tu baca dengan Quran apa semua lama sikit. Sementara tunggu maghrib. Apa dah? Tak tubik dah saya pun tak keluar dah duduk situ sampai maghrib. Kadang-kadang dah sampai isyak baru keluar. Sebab kalau keluar bahaya nak masuk. Kalau keluar bahaya nak masuk. Tu dia. Kemudian maka ia pergi ke raudhah, maka sembahyang dua rakaat. Masya-Allah, dan membanyakkan doa dan barang sekuasanya. Berdoa tu bagi jadi untuk dirinya seorang tu, untuk diri dia sendiri dan bagi orang yang dikasihnya, kasih oleh seorang tu. Maknanya orang yang kasih ibu bapa dia, isteri dia, anak dia. Dia doa berlaku kepada kekasih dia. Dah doa di situ, masya-Allah. Mustajab dalam raudhah, tempat mustajab. Tempat mustajab laginya banyak tempat. Banyak tempat. Salah satu tempat yang banyak kelebihannya juga iaitu Ustunah Aisyah. Ustunah Aisyah, Ustunah Abi Lubabah. Situ apa panggil Ustunah Taubah, ada panggil Ustunah Taubah dekat Ustunah Aisyah. Satu betul Ustunah Seri tiga tu. Tempat tu baik kita pergi semaya kawasan tu semua. Situ tempat mustajab doa yang Nabi cerita. Tadi. Tapi kita kadang kita nak masuk orang lain pun nak masuk. Masing-masing tahu kelebihan. Boleh sapa dulu orang tu. Kadang-kadang kita tunggu pula. Ya sudah.
Tunggu dia, bila sudah kita nak semayang situ juga. Kemudian kata dia, dan bagi orang itu, sabda Nabi SAW, Nabi yang bersabda, ma baina qabri wa mimbari raudatun min riyadin jannati. Ma baina qabri wa mimbari raudatun min riyadin jannati. Jadi kalau kira dalam Sahih Bukhari itu bukan lafaz qabri. Dalam Sahih Bukhari, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadin jannah. Waktu hadis sahih lah. Adapun qabri ni lafaz Ibnu Asakir. Riwayat oleh Ibnu Asakir. Maka ulama kira kata lafaz ni dak eh. Macam-macam lah orang duduk kira atas lafaz hadis tu. Yang sahih tak pun kita pakai hak mana pun. Alah pilihan dia ada hadis yang hadis sahih dalam Bukhari. Tapi hak Imam Bukhari sebut ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadin jannati. Sebab apa ulama duk pertikai atas lafaz ni? Sebab ulama kata, eh, cuba kira tengok Nabi ni berlafaz ma baina qabri, supaya dia tu menentukan kubur dah. Dia tak mati lagi, dia tentu kubur dah. Tak itu. Kalau dia menentukan kubur, pasal apa pula sahabat duk jadi berselisih pendapat duk tanya Nabi ya? Ni duk kilah pula, eh nak tok di mana ni Nabi ni? Nak tanya di mana ni? Sungguh kata, eh tok di bakat lah. Sungguh kata, macam-macam. Lepas tu, kebanyakan kata, eh tok di sini, dalam bilik Siti Aisyah. Aduh, khilaf pula letak sahabat jadi nak letakkan kubur Nabi. Kalau Nabi, kalau Nabi menentu siap dah pasal apa orang khilaf. Sebab tu pula jadi lafaz qabri tu bawa kepada jadi not eh sikit. Ala kulihan kalau kita lafaz yang paling sahihnya baiti itu ma baina qabri ataupun ma baina baiti, ikut kita. Ma baina qabri ataupun ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadin jannati. Antara kuburku, jadi atau rumahku, antara kuburku, jadi rumahku ni, dan mimbarku, antara kuburku dan mimbarku tu ada satu kebun daripada kebun syurga. Nabi kata raudhah tu satu kebun daripada kebun syurga. Maksud satu kebun yakni seperti kebun dalam syurga. Jadi seperti kebun dalam syurga. Raudhah tu seperti kebun dalam syurga dah. Supaya di segi mana? Dari segi diturunkan rahmat padanya. Diturunkan rahmat padanya. Maknanya itu raudhatun min riyadin jannah, seperti satu kebun daripada kebun syurga. Karena tempat tu selalu didatangkan rahmat, dan siapa yang beramal pada dia akan dapat kebahagiaan membawa kepada masuk syurga. Itu dia makan raudhah. Raudhah wakak nak masuk semaya dalam itulah. Ya Allah ya Rabbi. Kita pernah masuk ni. Harap-harap mudah-mudahan kita dapat masuk syurga juga. Kerana Nabi kata raudhatun min riyadin jannah. Habis ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sabda lagi, wa mimbari ala haudhi, dan mimbarku, bermula mimbarku itu atas haud aku, atas kolam haud ni, atas kolam aku, telaga aku, telaga haud Nabi ya. Haud ni telaga Nabi di kiamat esok tu kita dapat minum air dari telaga ni. Bermula mimbarku tu atas haudku. Apa makna mimbarku tu atas haud? Mimbar ni tempat Nabi ku tembah. Kenapa merujuk atas atas telaga le kiamat pula? Wa mimbari ala haudi, yakni kata dia, yakni adalah pada hari kiamat. Ni ulama tafsir. Boleh kata gitu tu maksudnya yakni adalah pada hari kiamat tu haud itu, kolam Nabi atau telaga Nabi itu pada mimbar. Pada hari kiamat, kolam Nabi itu pada mimbar. Apa makna pula? Yakni maksudnya, tulis di pada mimbar. Yakni, dipindahkan tempat mimbar ini, dipindahkan tempat mimbar ini kepada tempat haud. Kepada tempat haud Nabi pada hari kiamat.
kepada tempat Hud Nabi pada hari hari kiamat. Jadi tempat yang ada pada mimbar sekarang ni, tempat yang letakkan mimbar, tempat tu itu akan dipindah, letak di kolam Nabi pula hari kiamat esok. Sebab tu Nabi kata wa mimbari ala haudi. Nampak tu dah? Wa mimbari ala haudi. Ha, tu satu. Atau makna lagu ni pun tak apa. Ada ulama tafsir begini. Atau di makna atau ada maknanya, makna hadis tu begini. Barang siapa beramal dengan kebaikan padanya pada kawasan mimbar tu. Siapa beramal kebaikan padanya, nascaya mempesakai, jadi mendapat minum, meminum daripada Hud Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Allah Allah menjadikan minhum. Siapa dia yang beramal pada kawasan itu, tu dia akan dapat meminumkan air daripada Hud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila sudah minum tak akan dahaga selama-lamanya. Dalam syurga esok tak dahaga dah. Duk minum air dalam syurga bukan kerana dahaga. Kerana dahaga itu sudah habis bila kita sudah dapat meminumkan air daripada Hud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi minum juga kerana talazzut yang panggil, berlazat-lazat gitu ya. Minum bukan kerana dahaga, minum kerana bersedap-sedap. Sebab kita ni kadang-kadang apa air Fanta ke apa kan, bukan kita dahaga, tapi kita memang sedap-sedap ya. Oh sedap eh. Sedap pun. Padahal mungkin kita dahaga. Aha, dalam syurga tak lapar dah. Ia makan kerana bersedap-sedap. Ia makan kerana lapar ni, walaupun benda tak sedap pun dia sedap. Tak itu. Makan kerana lapar. Kita lapar, tapi bila makan benda tu tak sedap, tapi kita rasa sedap juga kerana kita lapar. Tapi dalam syurga benda sedap semua. Sedap semua. Kerana kita bukan lapar. Yang kita kecap semua tu sedap yang hakiki. Sedap yang hakiki. Itu pun kesedapan semua dah. Allah makan. Allah makan dan makan pula. Makan dan makan pula. Sedap. Bila sedap, bila masuk dalam perut, dia tak jadi tahi dah. Tak keluar jadi benda cemar dah. Dia akan keluar jadi peluh. Keluar berbentuk peluh. Makan banyak peluh. Peluh ni wangi. Peluh wangi. Makan banyak peluh. Peluh jadi wangi. Minyak wangi. Lagu tu lah syurga. Tak kena rusing cari. Mana weh tempat Allah hajak ni? Dekat mana? Dekat syurga tak ada. Itu keadaan. Kalau itu usaha beramal lah untuk nak mendapatkan, membesarkan minum daripada Hud Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan sunat ia seorang tu pula ziarah kubur. Habis dah. Mimbar tu dah. Oh dah lera Allah. Semaya lebih banyak lah tu. Masya Allah. Dan morning hot you sekali baru ni. Boleh masuk banyak kali. Banyak pada kita lagi. Demo tak masuk. Demo tak kelik-kelik dah. Ada tengah malam dan pagi. Kita saya duduk berehat lagi. Tapi saya kalau masuk di usho semaya semua-semua. Kita semaya. Ya polis dia tunggu ya dalam tu. Dalam rumah. Ya kerana tiap-tiap apa ni. Ya akan bagi. Apa ni satu. Apa ni rock ni. Rock mula-mula ada round dia. Kali ni group ni. Lepas grup ni dalam 5 minit akan dihalau keluar. Grup lain pun nak masuk. 5 minit keluar. Poli duduk dalam tu. Dia tunggu kan. Siapa dia nampak semaya dah lama-lama. Dia nak hama halau. Had. Wah. Had. Berarti dia tengok kan. Kalau siapa dah bagi salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tarik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau masuk pula. Saya tak bagi salam dah. Maknanya kita bagi salam tak paling muka lah. Ada satu kali baru ni. Bagi salam tu, salam yang pentingnya paling muka tu sunat. Bila sudah salam, rakaat yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun pula. Allahu akbar. Rakaat lain dah tu. Waktu tu rakaat yang baru pula. Tapi polis tu dia tengok, oh tak apa, barangkali dia sembahye 4 rakaat. Kita pun rakaat yang keempat, rakaat yang kedua pula dah bagi saya ni. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun pula. Eh, you tengok. Boleh tu tengok. You semaya pun. Semaya pun ni rokak. You melarang gitar. You melarang gitar. Bila sampai rokak yang kena kita pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun pula tambah dua rokak. You mari. You mari. You tarik saya. Semaya lagi. Dah semaya tu. Allahu Akbar. Ya Allah. Oh, siap aku. Oh, siap aku. Ya tarik gitu, ya herat-herat gitu. Bukan herat nak hadlah keluar. Ya herat kita tak sarpai. Lah ikut, baik ikut boleh tu. Ya, 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 ya panggil. Dia tak sempat bagi kita duduk semaya tengah-tengah tu. Sebab orang tu dah tengok tu. Dia mahu akan masuk pula. Bila dia buka pintu untuk dia mahu masuk. Jadi tak akan boleh buka pintu lah sebab orang dia ada ni. Tapi kita je tak. Yang harap kita pergi nampak kita semaya. Kita tarik-tarik pergi semaya pusat depan. Bahaya juga weh. Tapi dalam keadaan tu gitu kita. Soalnya terbatal lah semaya tu. Bila sampai tu dia tok. Dia tok kursi ni weh. Takbir semula. Allah. Semaya pula. Tapi orang luar tu tengok lah tu. Dia mau duduk lalu, dia mau tengok saya lah. Malu kat aku. Mereka patah tengok. Tu panggil nak, nak juga merebut-rebut amalan di situ. Oh, banyak, sebanyak mungkin kita dapat. Allah. Nascaya mempersakan minum daripada hud Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan sunat ia seorang tu ziarah kepada kubur Siti Fatimah radhiyallahu anha. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Tengok. Dan sunat ia seorang tu ziarah kepada kubur Siti Fatimah binti Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi. Kata setengah ulama di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kubur dia tu di belakang Nabi. Dan kata setengah tu dibakar. Yang masyhurnya dibakarlah. Jumhur ulama lah. Dan kata setengah ulama kubur Siti Fatimah tu dibakar, dikubur bakar. Tak jauh dah daripada kubur Nabi. Jalan lagi dalam seminit dua minit. Itu ya. Sampai ke kubur bakar. Lepas tu kata dia, maka sunat pergi ziarah kepada dua tempatnya. Pakat kita sunat kita pergi dua-dua tu. Di belakang Nabi tu pun kita pergi, di bakat pun kita pergi. Tapi di belakang Nabi tu tak boleh masuk lah. Tak boleh kira. Ya likung, bila pagar. Maka sunat pergi ziarah kedua tempatnya tu. Dan tiada harus tawaf pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Tak harus tawaf kubur Nabi. Nak tawaf pusing-pusing keliling tu tak harus. Tapi ulama kata makruh lah bertawaf pusing tu. Kalau tawaf tu dalam keadaan niat untuk ibadat itu haram. Akan membawa kepada nak jatuh murtad kata itu. Kalau nak tawaf semata-mata nak ibadat di kubur Nabi. Itulah eh. Ni semata tawaf nak takzim tu pun makruh dah. Nak besar Nabi ni, nak musing-musing-musing. Tak disunat. Tak harum maknanya tak disunatkan tawaf pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tawaf kubur keliling tak. Tapi lah ni punya tak boleh buat. Dia tak boleh buat kerana dia nak tawaf tak boleh. Dia ada sekat-sekat teh dalam masjid. Dan ia atau kepada tawaf tiada harus juga ia makruh lah ni. Ia seorang melekap perutnya. Melekap ni merapatkan perutnya pada seorang tu kepada syubbaknya. Syubbak bagi kubur Nabi. Syubbak ni apa? Pintu pagar tu lah. Pagar. Nak ambil perut pergi rapat di kubur itu tak sunat. Makruh. Walau nak tabarruk, aku buat sepuluh dengan multazam tak lain. Kubur Nabi bukan sepuluh dengan multazam. Multazam tak apalah nak melekap perut. Ni tak boleh. Yo sekarang nak ulama kira tu sebagai kita buat rupa tu dibilangkan jadi jahat adab dengan Nabi. Duduk gitu. Duduk rapat. Kita niat baik nak tabarruk tapi dibilang jahat adab. Maka tak diharuskan. Dan belakangnya atap kepada perut. Jadi dan ia seorang tu makruh juga. Ia seorang tu melekapkan belakangnya, merapatkan belakangnya, maksud menyandarlah. Sandarkan belakangnya kepada syubbah pagar kubur tu. Sandar belakang. Makruh. Dan menyapu dengan tangannya atau kepada melekap tadi. Dan tiada harus tawaf pada kubur. Atau kepada tawaf tu dah. Tiada harus menyapu dengan tangannya, tangan seorang. Ambil tangan pergi sapu oleh kubur. Kut di pagar-pagar kubur tak harus. Dan mengkucuk kepadanya kepada tangan. Ambil. Itu tak diharuskan tak. Makruh kita buat gitu. Allah macam tak leh ya lah. Dibilang jahat adab dengan Nabi. Molek-molek dengan Nabi salam ya. Duduk dengan takzim membesarkan Nabi. Mengucuk kepadanya kepada tangan. Ini makruh je dalam mazhab kita ni. Kata setengah ulama tak puas harus juga. Ada juga lah kilah pula situ. Dan mengkucuk kepadanya. Tetapi sunat ia seorang tu jauhkan daripadanya, daripada apa dia, daripada syubbah tadi. Kita kena jauh daripada pagar kubur tu seperti seorang ada ia seorang tu pada hadratnya, pada hadapannya, hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita duduk di hadapan Nabi dah lah. Kita nak masuk dengan orang besar, masuk jumpa raja kadang-kadang. Kita nak masuk rapat. Duk sekadar ya. Antara kita dengan dia tu ada takzim membesarkan namanya. Dan jangan ia seorang tu tertipu dengan tertipu daya. Janganlah ia seorang tu tertipu daya dengan yang dikerjakan, dengan perbuatan yang dikerjakan oleh kebanyakan orang awam tu yang ya.
Orang-orang dah ya buat nampak macam-macam. Ambil kain sapu. Ha, di kubur Nabi nak tabarruk lah. Ambil tangnya. Ambil pas segala-gala. Ambil duit aja. Ambil duit di sapu. Tak nak ambil buat pelari. Duit tu nak pelari, nak nego. Nego. Lepas tu nak pergi labur lah. Ambil duit di sapu kubur. Nak hasil barakah di duit ni. Lepas tu ambil nego lah weh. Yang kita tipu kita dengan perbuatan kita. Apa? Tak ada hormat. Tak ada hormat dengan Nabi. Jaduk ada. Jaga harap, adab kita dengan Nabi. Dan segianya sepatutnya ia seorang tu memelihara, menjaga akan masa yang ia mukim padanya. Akan masa yang ia seorang tu mukim, bertempat duduk padanya pada Madinah. Tu kalau memeliharakan masa ia mukim padanya pada Madinah. Semasa dia bermukim pada Madinah tu kena amati dengan masa, jaga masa, jangan buang sia-sia masa kita. Lepas memeliharakan masa ia, semasa ia bermukim pada Madinah, sembahyang berjamaah pada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang jumaat di masjid Nabi. Jangan main di rumah, jangan sembahyang di hotel seorang. Kena jaga jemaah di Masjid Nabawi. Pergi sana. Nampak dah? Kerana adalah sebab apa kena memelihara gitu? Kerana adalah fadilat, kelebihan Masjid Nabi itu. Adalah fadilat, jadi kelebihan Masjid Nabi itu mengiringi Masjid Haram. Mengiringi kelebihan Masjidil Haram. Duk nombor dua. Faham tak? Kelebihan Masjid Nabi tu nombor dua tu. Kita buat main-main. Bukan sejik kita. Bukan sejik rumah kita. Sejik rumah kita ada, kita nak turun, tak turun. Tak lagi. Tapi ni Masjid Nabawi. Jaga. Sabda Nabi SAW. Nabi ada sabda. As-salatu fil masjidil harami mi'atu alfi salatin. Wassalatu fi masjidi asyaratu alafi salatin. Ini kelebihan dia. Bermula sembahyang pada Masjidil Haram tu 100,000 sembahyang. Gerti tak? Maksudnya lebih baik daripada 100,000 sembahyang nisbah kepada masjid yang bukan Masjidil Haram. Lagi, dan sembahyang pada masjidku ni, Nabi kata, as-salatu fi masjidi ni, sembahyang pada masjidku ni 10,000 sembahyang. Lebih daripada masjid yang lain 10,000 sembahyang. Sembahyang satu sembahyang lebih daripada yang lain dah. Pak ni hadis sahih ni, fikir ni. Tu 10,000 sembahyang. Tu pun dia tak sebut di sini Masjid Aqsa dah. Tu. Kalau ada yang wasat ada sebut dah dulu dalam kitab ni dah. Ibnu Hajar kata tu. Dalam awal-awal kitab. Tak ingat saya di awal-awal kitab tu Ibnu Hajar sebut dah dulu. Kelebihan dia. Kita tengoklah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu masuk dalam Masjid Nabi semaya. Lok qada situ. Semaya yang kita luput-luput dulu, qada yang habis. Semaya sunat, semaya qada. Qada, semua qada subuh, qada zuhur, qada asar, qada maghrib, qada isya. Qada lagi. Sampai ke penat kita. Berhak. Minum air zam-zam. Qada lagi. Semaya solat, sunat. Buat weh. Buat weh banyak. Ni nak kira. Ni Allah. Weh penat di situ. Kelik Madinah hari tu mata hitam. Gana ni? Tak tidur mana aku? Tak tidur. Untuk Madinah tu sayang masa. Saya rugi, takut rugi masa. Tidak. Ni kelik Madinah gemuk. Berisi. Gana ni nampak sehat mulut ni? Oh, tidur sampai. tak jadi. Habis. Kata Musanib rahimahullah ta'ala. Ha, lepas pada tu kita pun dan ia seorang tu meniatkan iktikaf padanya pada Masjid Nabi.
i'tikaf dalam tu. Dan sunat ia seorang itu keluar ke bakat, keluar kepada kubur bakat. Masuk ke ziarah kubur bakat, sunat keluar kepada kubur bakat. Istimewa pula, lebih-lebih lagi pula, hari, yakni pada hari kemudian daripada ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jangan tunggu lama lah maknanya. Bila kita ziarah Nabi dah, lepas pada tu tu, lebih baik kita pergi ziarah bakat lalu. Kalau tak ziarah lagi pun tak apa, tapi istimewa lebih-lebih lagi kalau dia sudah ziarah Nabi dah, dia pergi ke bakat dekat tu dah. Dekat tu. Pintu ni, pintu ni keluar lagi sikit lah. Ada kubur bakat. Al-Bakat. Sebab dah lagi ziarah kubur bakat nanti. Di kubur bakat tu sahabat banyak. Tu. Maka kata musannaf, maka apabila sampai kepadanya kepada kubur bakat, bila sampai ke bakat dah, maka ia seorang itu berhadap kepada kubur lah. Hadap ke kubur. Apa tu? Di situ pun poli banyak sekali dia. Banyak lagi dari kubur bakat tu. Oh, susah. Jaga segenap lucu. Takut masuk rapat kubur. Takut lagi. Berhadap kepada kubur serta katanya, kata seorang, dia kata gini, assalamualaikum daratau min mu'minina wa atakum ma tu'aduna gadan mu'ajjaluna wa inna insya'allahu bikum lahiquna. Allahumma ighfir li ahli al-baqi', Allahumma ighfir li ahli baqi' al-gharqad, al-gharqadi. Itu dia. Baiklah, kita doa tu. Atau dikatanya seorang tu, kata gini pun tak apa. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. Baca waktu pun tak apa. Baca di kubur, di pagar kubur ni. Kena jalan masuk dari kubur bakat pula situ. Dan sunat ia seorang tu ziarah kubur Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Duduk tengah kubur bakat. Jalan masuk tengah. Ada kubur hok kelikung besar banyak tu. Nampak orang ramai di kubur tu. Lebih pada kubur lah. Kubur tu lah. Kubur Sayyidina Uthman. Kerana situ mudah. Askar keliling. Lepas tu ada papel tulis. Tak boleh ini syirik apa-apa itu tulis. penjaga daripada pihak kerajaan Saudi tu. Amalan yang bid'ah yang kita buat ketika ziarah kubur, jadi sunat yang Nabi buat ketika ziarah kubur, apa-apa ya tulis jaga ni. Alah kulihannya tak bagi tahu. Kalau kita tanya, ni kubur siapa? Dia tak bagi tahu. Ke atas la adri. Kubur siapa? Wallahu a'lam. Jadi rukuk apa? Kubur siapa ni? Wallahu a'lam. Kalau kalau kita tahu dah, aja senyap. Kita tahu ni kita bagi kepada maklumat ke orang lain, atau ni kubur orang ni, orang ni aja senyap. Itu lagi tu. Dia mau ni. Tak ada. Allah Allah. Tak tahu. Dia kata semua ni masku. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar dan kubur Umar je. Yang yakin kata situ sungguh. Lain pada tu syok semua. Oh, dia kata. Hey, ada askar tu sungguh. Kita pun malah nak gaduh pola dah. Sebab tu kita tanya, tanya ahli Madinah sendiri yang masuk daerah kubur, orang tua-tua kalau masuk daerah kubur, lebih lagi supaya juga di Makkah, di Makkah. Tanya ahli orang tua-tua. Orang tua-tua Makkah yang masuk daerah kubur. Kalau orang tu masuk daerah kubur, tanda kata orang tu tu orang kita. Duduk di kubur, lepas tu duduk baca-baca di kubur, tanda kata orang tu orang kita, bukan orang dia. Padahal orang kita semua lah kan. Tapi
bukan etikok gitu, bukan berpegangnya gitu. Maka orang tu kita masuk tanya, ya Syekh, ini kubur siapa? Ya akan bagi tahu. Oh kamu gini dulu, Asma bin Abu Bakar di situ. Gini, tu Abdul Rahman bin Abu Bakar di situ. Adik dia. Adik Abdullah bin Zubair. Di maklum, dia bagi tahu. Ha, kita pergi. Gigi, kita mau Indonesia pula. Indonesia. Ha ni 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 ni, ni kubur Syekh Nawawi Al-Bantani ni. Oh, boleh pula kita sama. Gigi siapa tu? Oh, ni ni kubur Abu Ya Sayyid Alawi ni. Muhammad Alawi. Oh, boleh pula kita. Ha, terus nak tanya orang tempat test sebenarnya dah. Ha, ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu kita ziarah kubur Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan kubur Sayyidina Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur Sayyidina Ibrahim. Lepas pada Sayyidina Uthman jalan mari dekat pagar sikit tengah tu ada kubur Ibrahim. Tu pun dia tak bagi tahu kok. Nak tanya orang kat kita pun. Anak Nabi Ibrahim, anak Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati Madinah kan? Tu Qasim tu mati di Mekah dah. Qasim mati di Mekah, kubur dekat dengan Siti Khadijah tu. Apa Nabi Ibrahim ni bawa mari Madinah. Lepas tu mati juga. Mati di Madinah. Hak Nabi menangis tu. Ibrahim. Ibrahim ni kalau lu anak anak bukan hak Khadijah. Ibrahim ni bukan anak Nabi dengan Khadijah. Dengan siapa? Dengan wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Patut dalam kita awam kan? Lain daripada Ibrahim ni semua tu daripada Khadijah. Hum sittatun wa kuntum malija. Fa ummuhu Maria Qibtiyya. Nah, itu gila. Maria Qibtiyya. Oh, hero Ibrahim gila dah. Dah. Maria Qibtiyya. Ibrahim dengan Maria Qibtiyya. Habis. Kata Musannif rahimahullahu taala ziarah kubur anak Nabi ni. Dan kubur Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Hasan tu ni kakak bagi Husain ni. Tu dia. Dia duduk di Madinah. Dan kubur Sayyidina Ali, Ali Zainul Abidin lah. Anak Sayyidina Husain, Husain bin Ali tu. Sayyidina Husain hok kepala dia duduk sini ya. Hok tubuh dia duduk di Karbala. Husain ni anak cucu Nabi. Ali Zainul Abidin tu cicit Nabi. Duduk situ juga. Sebab Syiah tapi ni Allah kerajaan cemu benar. Situlah hak askar banyak sekalinya kerana Syiah pun banyak juga di Madinah pun. Syiah yang tumpu ke kubur yang mana ya? Dia tak pergi ke Usman apa tu. Ni ke kubur yang mana ya? Sayyidina Ali bin Zain Abidi anak Sayyidina Husain. Dan Muhammad Al-Baqir namanya. Anak Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali Zain Abidin. Cicik kok ni. Apa ready kan nak bagi Nabi dah? Cucuk dah. Ha, cicit kan cocok Nabi lah. Ha, tu. Ha, Muhammad Baqir ni. Ni Syiah ada pergi ke? Muhammad Al-Baqir. Anak Sayyidina Ali Zainul Abidin. Dan Ja'far. Ja'far As-Sadiq. Ja'far Sadiq. Anak Muhammad Baqir tadi. Anak Muhammad Baqir ni. Nak jadi apa lah ni? Bagi Nabi. Cocok. Apa dah? Apa lah? Nak kata apa tak tahu dah. Nak kata gapo dah. Ha ni Muhammad Baqir. Ja'far Sadiq pun duduk situ. Ya dekat belakang kubur. Sunat kita pergi ziarah situ. Dan sunat ia seorang itu pergi sembahyang pada Masjid Sayyidina Fatimah. Dekat dengan kubur Fatimah tu tapi law ni tak ada dah. Law ni tak ada dah. Diruntuh habis lah. Dulu dekat kubur Siti Fatimah tu ada Masjid Fatimah. Kita pergi sembahyang di situ. Di Masjid Sayyidina Fatimah tu radhiyallahu anha. Dan kubur ni atap kepada kubur Sofiyah. Atap mana ni? Dan pergi kepada dan berziarah jangan yang atap kepada Sayyidina Fatimah. Dan atap Masjid Sofiyah pula.
Jadi dan kubur. Kubur, jadi pergi kepada kubur Sofia. Sofia ni siapa dia? Mok muda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mok muda ni apa? Mok menakil lah dah. Mok menakil. Ibu saudara dah. Ibu saudara ataupun mok menakil ataupun mok muda. Ammatun Nabi. Abbasu ammuhu. Apa? Sofia apa? Mana? Mana tak ada ingat lah. Mana? Kata akhir awal tu. So ammatuhu Sofiyatun. Okay. Abbasu ammuhu. Kali-kali mula-mula lah. Abbasu ammuhu wa abbasu kada. Abbasu ammuhu wa abbasu kada pula. Hamzatu ammuhu wa abbasun kaza. Sofiyatun amma. Sofi. Maimun. Ammatuhu Sofiyatun zatu tiza. Allah. Kena ngajar. Kaki terawang pula. Lupa. Lama-lama lupa pula. Dah. Hamzatu ammuhu wa abbasun kaza. Ammatuhu Sofiyatun zatu ihtiza. Sofia, Sofia binti Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib. Mak muda Nabi SAW duduk dekat-dekat tu, dekat pagar tu sikit. Dekat pagar sana sikit. Mak menakil Nabi tu. Hok ni salah satu orang hok Nabi sendiri turun oleh kubur untuk menanam. Ni Safiyah ni. Lepas tu anak Ibrahim tak ni Nabi tu mulai kubur sendiri kan. Lima orang yang tak silap saya ni. Pak Rasulullah tu mulai kubur sendiri untuk hantar ke jenazah. Salah satunya ni Safiyah. Lepas tu Ibrahim mana dia. Tu. Lagi pula kata dia rahimahullah ta'ala. Musana kata. Dan kubur Uqail. Uqailin anak Abu Talib. Hak ni pun kalau kira tu jadi kena. Sepupu dengan Nabi lah. Uqail anak Abu Talib. Dia ni bila Rasulullah datang ke Madinah, dia lah beli rumah dia. Rumah Nabi tu dia pegang. Masa tu dia tak hijrah lagi, dia pegang rumah Nabi di Madinah tu, di Mekah tu. Rumah Siti Khadijah tu dah bawa jagaan dia lah. Uqail ni semua-semua rumah Nabi yang berkaitan dengan Nabi-Nabi, dia pegang semua masa tu. Dia pegang dalam kejagaan dia. tu. Batu Uqail Abu Talib, anak Abu Talib. Dan Abdul Jawad, anak Ja'far At-Tayyab. Itu tak apalah. Maka doa di sana, di baket tu, ada padanya pada doa tu mustajab. Diterimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada doa di kawasan tu, Allah Ta'ala mustajab. Dan kubur bunda Sayyidina Ali. Kubur bunda, kubur ibu. Bagi Sayyidina Ali bin Abi Talib tu, Sayyidina Ali tu, ibu dia, iaitulah namanya apa? Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Hak ni satu. Hak ni sore. Kau dulu. Fatimah binti Asad. Rasulullah juga. Rasulullah turun juga. Fatimah sendiri binti Asad. Hak Nabi turun hatta mayat oleh kubur sendiri. Tu Nabi bila sepok ibu ya dah. Ni Fatimah ni, dia jaga Nabi sepok anak ya dah. Lebih pada anak ya ni. Jaga Nabi. Dia duduk dengan Abu Talib kan? Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Tu dia radhiyallahu anha. Tu bunda Sayyidina Ali. Dan sunat ziarah pula kepada segala kubur ummahatil mukminin. Ziarah segala kubur ibu-ibu bagi segala orang yang beriman. Jadi isteri-isteri Nabi lah tu ya badanlah tu. Ummahatul mukminin, iaitu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah kubur isteri Nabi, Siti Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, apa semua duduk dekat-dekat tu belakang tu. Tu. Nampak tak? Ummahat mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita gini tak tahu dah kata siapa dia dekat tepi mana. Sekadar tahu kata ini kawasan kubur isteri Nabi ya. Tak leh tahu dah kata siapa dia duduk betul mana. Tapi ulama kata hak tepi sekali Aisyah. Di sana. Lepas tu tiga-tiga tu tak tahu. Tak tahu, tak boleh beza. Dia buat batu letak gitu je. Kajak. Tak batu gitu. Dia tak bagi orang tahu. Takut orang syirik.
sampai kepada orang sekarang ni kalau pergi kepada bucket tu sekadar lalu ya. Assalamualaikum gitu ya. Tak masuk tengok kubur dah. Sebab kalau masuk pun tak tahu kata siapa dia. Masuk pun saja, rasa saja gitu. Orang lalu ni. Kita kena masuk ni, masuk bicara ni. Oh, pagi-pagi sikit panas tengah hari. Lepas tu kata dia pada suatu ummahatul mukminin isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kubah, kubur mereka ni, kubur segala isteri Nabi ni pada suatu kubah, satu kubah. Oh, apa ni? Kubah masa dulu lah, ni tak ada dah. Kubah yang sudah runtuh-runtuh. Sudah diruntuhkan dah. Masa Syedaw tu dia kata kubah tu dulu sudah diruntuh. Kubah yang dibuatkan di atas, di atas kubur bagi isteri Nabi semua tu. Dia satu kubah. Oh, sejik dah lah. Okay, tapi bukan sejik. Ya, wak jepang ni. Kumesir ni kan. Kubur-kubur lah. Ya, wak sebuah sejik dah lah. Atau ada kubur-kubur-kubur atas tu. Maka kata dia, dulu sudah diruntuhkan. Yang dibinakan dengan, yang dibinakan, kubur yang dibinakan dengan batu hitam di hadapan kubur Sayyidina Uqail saat ini tu. Sayyidina Uqail saat ini tu, kubur dia, di hadapan kubur dia tu lah, kubur isteri Nabi. Lepas tu dibinakan kubur yang hitam dengan batu hitam di atas tu. Masa tu diruntuh dah dulu tu. Tetapi sudah dibaharukan sekarang. Sekarang pun. Sekarang masa mana? Masa musanne. Lepas tu kita nak tambah lagi. Dan sudah diruntuh pula sekarang. Boleh tambah lagi kan? Dan sudah diruntuhkan sekarang. Dan kubur Sayyidina Aisyah pun di sana. Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi tu. Isteri Nabi yang tersayang juga tu. Di sana juga, yakni di baket tu, di baket. Di baket tu juga. Dan kubur Imam Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Oh, itu. Dan kubur Imam Malik, yakni di sana juga. Kubur Imam Malik tepi dengan kubur Nafek tu, kubur dia tu. Di kawasan dia sikit. Kawasan tepi ni. Kalau kita masuk kubur baket, masuk pintu mula-mula, kubur Ummahat Mu'min ni duduk kanan. Ahli bait ni duduk kini. Lepas tu jalan ikut ni, ke tepi ni, ni kubur Nafek dan Imam Malik. Wallahu'alam juga tanya pun. Kalau tanya orang lama-lama, kalau tanya sekalian, wallahu'alam. Tak. Tak ada. Ni kubur Imam Malik, Nafek. Lepas jalan lagi ke tepi tu. Kubur Bakat, kubur Imam Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Masya Allah dah. Kalau kira gimari kubur Imam Syafi'i ialah yang jadi diimarah, yang jadi selalu boleh orang datang berziarah. Imam lain kalau Abu Hanifah duduk di mana? Duduk di Baghdad. Tu pun susah dah kita nak pergi. Kerana penuh dengan perang, peperangan dia datang. Imam Ahmad pun juga di Iraq. Nah, kalau kira. Lepas tu Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i ni. Mari dia mesti. Supaya tahu. Supaya tahu gitu. Mari dia mesti. Lepas tu selamat mesti. Masya Allah. Sebab tu susah juga ni. Kalau mesti ni diperintah oleh kerajaan yang berpahaman tu. Pahaman tu. Pahaman-pahaman nak benci dengan syirik sangat-sangat. Tasyadud ni. Tatarud ni. Tak lama juga. Buku-buku yang kita nak ziarah tak ada. Habis. Sepuluh Mekah tu. Dah. Habis itu. Masa nak letak. Masa nak akik dia letak di rumah. Ya dah. Kubur ni. Okay, letak. Botak di rumah kita tak apa. Kalau tak ada nak cara apa. Kalau tak ada orang nak cara. Tak apa kita nak cara. Ha, dan beberapa lagi kubur sahabat dan tabi'in. Banyak lagi di sana tu. Tapi sahabat Nabi beratus-ratus ribu tu pun duduk di Madinah tu dalam beribu je. Beribu-ribu orang gitu je. Duduk di Madinah sendiri. Mati di baket. Hotline tu ratus-ratus je. Dimati ratus-ratus dunia. Sahabat Nabi.
Tapi banyak di Madinah, di Bakat tu. Kalau berbanding dengan Mekah juga, banyak di Madinah lah sahabat tu mati dalam Bakat tu. Dan sunat ia seorang tu pergi ziarah kepada Jabal Uhud. Pergi pula Jabal Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Nabi kata, satu bukit yang dia kasih kepada kami dan kami pun kasih kepada dia. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Dia kasih ke kita dan kita pun kasih ke dia. Bukit Jabal Uhud. Nabi duduk berjalan atas tu. Jabal Uhud. Senang kita pergi ziarah bukit Uhud dia pun. Dah. Tu. Kepada yang ni badal juga lah. Kepada Jabal Uhud tu, yang ni ziarah juga kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pak menakir Nabi. Hamzah tu amuhu ni. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang mati di perang Uhud ke, syahid di situ. Dan beberapa syuhada di sana yang syahid-syahid, yang mati syahid di Uhud. Banyak lagi. Ada pagar, pertengah pagar tu lah kubur Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Gizatlah yang situ. Ni masjid syuhada. Bila keluar daripada masjid, depan tu kubur syuhada. Kubur syuhada, tengah tu Sayyidina Hamzah. Lepas tu lek khanil tu Bukit Uhud. Bukit Uhud atas tu. Lepas tu sini orang panggil Jaban Rumah. Jaban Rumah lek kiri, tempat hok Nabi kena melontar tu. Tempat hok Nabi suruh tetap di bukit, jangan turun. Selama mana belum menang lagi, jangan turun lagi. Nabi pesan kepada tentera suruh tetap tu. Jaban Rumah. Situ hok Nabi kena pegang dengan batu, patah gigi tu. Jaban Rumah. Nampak gitu. Jaban Uhud tinggi. Ikannya. Naik tak bukit Jabal Uhud. Jalan. Lepas tu kata dia, gi kepada Jabal Uhud kata. Jalan ikut tu. Nabi pun duduk atas tu. Nabi pun jalan dengan Abu Bakar, dengan Abu Umar pun naik atas tu. Pada pagi-pagi hari Khamis. Oh, gi kepada Uhud tu. Pada pagi-pagi hari Khamis. Kalau bolehlah, tu nak pergi pada hari Khamis. Kalau tak sempat pun hari lain tak apa. Maka hendaklah ia seorang itu sembahyang 2 rakaat pada masjid Nabi SAW. Sebelum pada nak pergi keluar tu, sembahyang dulu 2 rakaat. Kemudian dia pun pergi ke Uhud. Kemudian ia seorang itu kembali ke Madinah, sembahyang zuhur di masjid Nabi SAW. Berarti jemaah ni kena melazamah di masjid Nabi. Nak pergi ziarah mana pun pergi, klik mari jumpa di masjid Nabi. Nak pergi mana pun pergi, klik mari jumpa di masjid Nabi. Tapi kalau kita syarikat-syarikat kita buat gitu je, pergi atau semaya tengah jalan gitu je. Kalau kita pergi sendiri sedap lah. Sebab kita pergi bawah ni, klik semaya masjid Nabi semua. Dekat waktu nak masuk, waktu nak zuhur, kita klik semaya di masjid Nabi. Habis situ. Boleh dah. Lagi kata musannad sampai mana dah. Kemudian ia kembali ke Madinah sembahyang zuhur di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat ia pergi kepada Masjid Quba. La masjidul apa ustisa ala taqwa ni. Ni Masjid Quba. Pergi kepada Masjid Quba pada pagi-pagi hari Sabtu. Kerana Nabi pergi pagi Sabtu juga. Kadang-kadang dia berjalan kaki lagi. Daripada Masjid Nawawi tu Nabi jalan kaki Quba. Kadang-kadang dia nak kenderaan. Gitulah. Tapi hari Sabtu Nabi pergi kepada Quba. Ia seorang tu berniat mendampingkan, mendekatikan diri kepada Allah. Itu mendamping. Dia tu niat mendampingkan, mendekati diri kepada Allah dengan ziarah Masjid Quba tadi. Dengan sebab ziarah Masjid Quba tu, dia niat taqarrub kepada Allah. Tu, kerana ada kelebihan. Nabi sebut dalam hadis tu kan. Hadis Hasan. Yang tulis di Masjid Quba tu, yang tulis hadis tu. Hadis yang Nabi sebut tu, satu kebanggaan ahli Madinah. Satu kebanggaan ahli Madinah. Nabi tulis tu, Nabi bagi kelebihan kepada ahli Madinah. Tulis hadis tu di depan di masjid. Nanti akan sebut depan aku. Kata dia, sembahyang padanya. Lepas tu, dan sembahyang padanya pada Masjid Quba ni. Masuk sembahyang dalam tu. Kerana sembahyang 2 rakaat padanya pada Masjid Quba,
menempati umrah sekali. Ini hadis Hasan. Siapa dia bermani pagi-pagi kemudian datang kepada Masjid Quba dan dia solatkan dua rakaat padanya seperti ka umratin. Pada satu riwayat ka umratin ma'i. Seperti satu umrah, satu riwayat kata seperti buat umrah bersamaku. Sebab tu ahli Madinah tu jadi bangga kerana Mekah tu dia boleh buat umrah kan. Orang Mekah tu dia ada rasa-rasa nak amalai, nak takarruf kepada Allah, nak dapat pahala besar, dia buat umrah. Dia niat di Mekah dia. Tapi ahli Madinah tak ada tempat nak niat buat umrah. Lepas tu Nabi pun belum keluarkan kelebihan untuk ahli Madinah. Tak apa pun tak lagi ke Mekah pun. Ni. Ni. Pergi ke Quba. Sebab tu Quba tu penuh orang. Orang Madinah tu pagi-pagi duduk makan baju masing-masing. Penuh di Quba tu. Datang kepada Quba. Satu tempat yang dibangga-bangga juga lah oleh ahli Madinah tu. Kerana Nabi menjaminkan juga pahala umrah di situ. Itu. Dah. Allahu Akbar. Masjid Quba. Dah Quba. Pergilah. Pergi. Kena pergi tu. Kena pergi. InsyaAllah. Azam. Pada pagi hari yang Sabtu, ia seorang itu berniat mendampingkan dengan ziarahnya dan sembahyang padanya. Kerana sembahyang dua rakaat padanya menempati umrah sekali. Dan ada padanya pada Masjid Quba tu pula beberapa masjid pula di sana tu. Di tepi-tepi tu ada beberapa masjid pula. Setengahnya, setengah masjidnya, setengah daripada beberapa masjid tu ialah Masjid Sarif. Apa Masjid Sarif? Yakni kecil. Masjid yang kecil berhubung, bersambung dengan dia, dengan Masjid Quba. Loh ni tak ada lah. Ia keluarkan Masjid Quba tu, masjid tu pun diruntuh sekali masuk dekat kawasan Quba. Tak ada lah ni, kalau kita pergi pun tak jumpa lah masjid yang kecil tu. Dikatakan bahawa bahwasanya Nabi SAW sembahyang zuhur dan asar pada hari Uhud, pada peperangan Uhud tu. Tetap kalau sudah bercerai daripada berperang, tetap kalau sudah bercerai, bersiap berkembali daripada peperang, daripada peperangan Uhud, maka Nabi sembahyang zuhur dan asar di masjid tu. Tapi sekarang ni tak ada lah. Dan adalah pada pihak kiblatnya, pihak kiblat bagi Masjid Quba pula. Kalau kita tilik kepada pihak kiblat dia tu, ada satu tempat pula. Tapi lah ni pun tak tahu lah. Tak ada kita pun. Wallahu alam. Kau saya pun tak jumpa. Kau ada lagi. Wallahu alam. Dia kata ada satu tempat di pihak kiblat tu, ada satu tempat yang mangkur. Tempat yang mangkur. Apa mangkur? Yakni dikorek. Dikorek. Gitu dikorek. Dilukis. Dikorek, dilukis. Ya pahak lah dulu dah. Ya pahak kan akan batunya, batu bagi tempat tu. Dikorek, dipahakkan batu tempat tu. Atas kuburnya kepala manusia. Ke mana? Dikorek, dipahak batu atas kubur kepala manusia. Nyo tu badal tu. Atas kubur, nyo kubur kepala manusia. Maknanya, batu tu betul dengan kubur orang. Di bawah tu ada kubur. Lepas tu, di batu tu ada lukisan. Pahak dengan kita batu tu. Wallahu a'lam, tak pernah pergi juga. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW duduk di atas batu yang terhampar di sana. Di sana, di mana? Di tempat tadi tu, tempat mangkur tu. Di sana. Faham tak? Batu yang berhampar, yang terhampar di sana, batu yang di bawahnya, bawah tempat tadi tu. Ahaulah dah. Waktu sekadar maklumat dah je. Tak pernah pergi juga sini. Okay, tak ada dah pun. Tak ada dah nampak. Pihak kiblat tu tempat buat jalan lah. Jalan keliling. Jalan. Ada tempat letak kereta. Pihak kiblat kubat tu. Tu. Sekejap. Kiblat. Tepi ni. Tu dia. Lagi dikatakan habis kat tu. Lepas tu dia kata, dan setengahnya, setengah daripada beberapa masjid yang ada di keliling kawasan Masjid Quba ialah
Masjid Jumaat. Jumaat. Kita sembahyang Masjid Jumaat. Ada masjid nama Masjid Jumaat. Panggil Jumaat atau apalah. Masjid Jumaat. Nama Masjid Jumaat. Kenapa panggil nama tu? Kerana masjid itulah awal-awal Nabi solat Jumaat. Dalam Islam tu mula di situ. Kami pergi juga dekat dengan Masjid Quba, jalan kaki ya. Jalan kaki saja. Ya Masjid Quba. Oh, kisahnya panjang tapi tak cerita. Lalu cerita jadi masa kita tak ada. Masjid Jumaat tu. Habis itu. Lagi pula kata Musannad rahimahullah taala di situ, dia dekat jelah. 5 minit atau 10 minit boleh kok jalan lagi. Dekat jalan kaki ya. Maka pergi situ sunat kita pergi. Dan Masjid Bani Quraizah. Masjid Bani Quraizah. Tu kita pergi juga tapi tak pergi ni. Bawa Masjid Quraizah ni tak pergi. Tak pergi sekali. Masjid Bani Quraizah masjid yang Nabi, tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ketika mengkepung akan Yahudi Bani Quraizah. Pergerata ketika peperangan Bani Quraizah kan Rasulullah mengkepungkan likung Bani Quraizah tu lama. Nabi semaya di tempat tu. Lepas tu dibuatkan masjid. Masjid Bani Quraizah. Dan Masjid Al-Baghlah. Masjid Baghlah. Masjid Baghlah. Masjid Baghlah. Kata setengah ulama, Baghlah ni apa? Binatang bagal tu lah. Bagan yang anak yang keluar daripada hamar dan kuda dia. Maka Nabi juga ada bagal juga. Ada baghlah juga Nabi. Nabi naik baghlah. Lepas tu, naik baghlah Nabi pergi, turun sampai di situ. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Maka dijadikan masjid pula. Masjid baghlah. Tapi tak pernah pergi juga kita pun. Dan Masjid Ijabah. Hak ni pergi. Dekat dengan hotel kita. Dan Masjid Ijabah. Masjid yang diterimakan doa. Dinamakan Masjid Ijabah kerana Nabi tu Allah Ta'ala terimakan doa Nabi di situ. Nabi doa apa eh? Tak ingat. Rasulullah doa. Apa? Tak ingat lah. Masjid Ijabah tu. Satu lagi Masjid Sajadah yang Nabi sujud tu. Sujud syukur. Dan Masjid Ijabah Nabi doa. Nabi doa tiga perkara. Lepas tu diperkenankan dua. Ditolakkan so. Hak Nabi doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhan ku, janganlah umat ini mati dalam keadaan kelaparan. Jangan cek so mati dengan lapar semua tu yang lalu tu Allah Ta'ala terimakan doa Nabi. Jibril kata amin. Lepas tu bila kata doa yang kedua, ya Allah mintalah jangan umat ini dimati dengan tergelar. Kalau umat Nabi Nuh tu mau mati mau. Lepas tu Ibrahim kata amin. Maknanya diterimakan doa yang kedua. Lalu tu doa yang ketiga Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, janganlah jadi umatku ini berpecah belah sesama sendiri. Jangan menjadikan umat ini jadi firqah. Semacam dengan Yahudi dan Nasrani. Lepas tu Ibrahim tak kata amin. Di situ. Maka tak diterimakan doa. Maknanya doa yang ketiga tu Allah Ta'ala tak terima. Kerana Allah Ta'ala menentu dah supaya umat ni ada berpecah belah juga. Di kalangan umat ni pun. Lalu tu dinamakan Masjid Al-Ijabah. Tak nama Masjid Ijabah. Dan Masjid Musalla. Masjid Musalla. Masjid Musalla ni masjid apa? Masjid Ghamamah tu lah. Masjid Ghamamah dekat Masjid Nabi tu. Masjid Musalla, Masjid Ghamamah, masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sembahyang hari raya di situ. Dan juga Nabi gura tempat tu sebagai tempat solat ghaib kepada Raja Najasyi. Raja apa Ethiopia tu, Habasyi tu. Habasyah tu. Najasyi. Nabi sembahyang sunat solat ghaib mula-mula sekali dalam Islam solat ghaib di situ di Masjid Ghamamah ni. Ada kalau dekat Masjid Nabi nampak jalan kaki ya. Masjid Ghamamah, Masjid Musalla kata ni. Dan Masjid Abi Bakrin ni pun tempat Nabi sembahyang hari raya juga. Cuma pada masa Sayyidina Abu Bakar tu yang begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bila sampai hari raya, Nabi akan guna tempat halaman-halaman di tepi Masjid Madinah Nabawi tu untuk
berkumpul orang solat hari raya. Lepas tu tempat yang Nabi guru sembahyang tu, ia bukan satu tempat, ia banyak. Kadang-kadang alih di sini. Tahun ni, balik. Tahun depan, balik lagi pula. Dekat-dekat-dekat tu. Jadi semua tempat tu tempat yang Nabi solat semua. Bila sampai kepada masa Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar guna ambil tempat ni jadi. Padahal tempat lain pun ada, tapi Abu Bakar guna tempat ni sebagai tempat solat hari raya, solat Eid. Maka dinamakan Masjid Abu Bakar. Dekat tu juga, dekat dengan masjid ni, Masjid Ramah tu. Kita masuk pergi dekat dia pada pukul Ramah. Molat. Dah. Waktu tulis saya penuh. Luki-luki. Buat India, buat mana dia pada mari tulis. Ambil tabarruk juga. Penuh. Masjid Abu Bakar. Dan Masjid Ali. Yang ni pun tak boleh masuk dekat juga. Dekat dengan dengan batas lah. Dekat dengan jalan. Masjid Ali. Dekat dengan Masjid Abu Bakar tu. Masjid Abu Bakar. Kenapa Masjid Ali putih? Situ juga tempat yang Nabi sembahyang hari raya. Tapi masa perintah Sayyidina Ali tu, Ali guna tempat tu untuk solat hari raya. Maka dibunyikan masjid dan dinamakan Masjid Ali. Ada lagi Masjid Umar, Masjid Usman. Ada juga. Tapi lah ni payah nak masuk masjid apa? Masjid Usman dah. Masjid Umar tu payah. Dia buat hotel tepi-tepi tu. Keliling. Kata Musnad lagi, dan Masjid Abi Zar. Bukan Masjid Abi Zar sebenar. Masjid yang dibina pada jalan Abi Zar. Kalau orang lain panggil Masjid Sajadah. Masjid As-Sajadah. Masjid Sajadah kita pergi mula-mula dekat dengan hotel saya tu. 2 minit, 3 minit jalan kaki. Tu Masjid Sajadah. Tempat yang Nabi sujud. Sujud kerana Allah Ta'ala mari. Jibra'il turun mari bagi tahu kata, ya Muhammad, Allah Ta'ala bagi tahu kepada aku dan tolong sampai kepadamu bahawasanya siapa saja dari kalangan umatmu yang selawat ke atasmu sekali, Allah akan selawat ke atasnya 10. Man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi asyram. Maka Jibra'il mari bagi tahu kepada Nabi. Nabi mujur, alhamdulillah, sujud situ. Sujud syukur di atas masjid, di depan. Jadi Masjid Sajadah namanya. Izab. Kita pergi, insya-Allah kita pergi sana. Dan Masjid Saniyatul Wada. Ni kita tak pergi dah. Saniyatul Wada. Tala'an badru 'alaina min saniyatil wada. Masjid yang dibinakan pada tempat yang ahli Madinah tu baca tala'an badru. Bila Nabi datang ke Madinah kan, ahli Madinah pakat duk jadi duk berkasidah. Tala'an badru 'alaina. Akhirnya dibinakan masjid pada tempat tu. Lah ni bukan masjid dah. Dia buat tempat semaya gitu je. Tapi bukan masjid. Tempat solat. Demo kata lah. Saya tak nak pergi kat sini. Dan beberapa banyak lagi yang ada padanya. 10 hari tak cukup lah maknanya. Dan beberapa banyak lagi yang ada padanya pada Madinah tu. Banyak lagi. Maka sunat ia seorang tu pergi semaya di sana. Di sana. Di mana? Di Masjid Quba. Ni kembali ke semula. Maka sunat ia seorang tu pergi sembahyang di sana, di Masjid Quba. Dan dikandok dengan masjid itu. Masjid Quba tu, iaitulah tempat Nabi SAW. Tempat, yakni tempat berhenti. Tempat berhenti Nabi SAW. Tempat berhenti Nabi SAW. Nabi sampai kepada Quba hari apa? Hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin ke? Gemelan hari bulan. Ya siapa ke Madinah hari Isnin? Siapa di Quba hari Isnin? Dan berhenti di Quba Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 3 hari. Rasulullah berhenti di Quba. Berhenti di Quba 3 hari. Masa tu ahli Madinah keluar mari sambut Nabi tu. Pakat mari sambut Nabi di situ. Nak mari jumpa. Nabi tak masuk lagi. Kenapa? Kerana Aus dan Khazraj ni dia kelahi lagi. Duk baik dah. Walau baik dah dengan jadi pegang tangan dah pun jadi tengok muka duk masal lagi. Sebab apa? Sebab dua kumpulan kabilah ni duk perai mari berapa tahun tu kan? Bila berangkat bai'ah dengan Nabi, jadi satu kembali semula. Dua kabilah tu. Tapi dalam keadaan tu pun tengok muka tak nak rapat lagi lah. Lalu tu Rasulullah SAW hidup di Quba supaya
didatang oleh Huwak, Aus dan Khazraj. Kalau masuk sekali tu nampak susah juga, susah hati dia mana. Susah hati bagi ahli Madinah. Lepas tu Nabi tu letak duduk di situ 3 hari. Sahabat kakak keluar lah, mari jumpa Abu Bakar. Di situ di Kubah 3 hari. Lepas 3 hari Rasulullah berangkat. Hari Jumaat Nabi berangkat ke Madinah. Ke dalam kota Madinah. Lalu pergi satu tempat. Tempat kat ni dia pegang kota Nabi. Ni kabilah ni, dia kata, "Ya Rasulullah, jangan pergi lagi. Turun dulu tempat kita. Berhenti tempat kita dulu. Duduk makan syai dulu. Kalau tak minum syai dulu sini. Berhenti kami." Nabi kata, "Tak apalah, tak apa. Kami nak pergi lah. Tak apalah. Lepaskan unta. Lepaskan widagi. Widagi, widagi." Nabi kata, "Apa tu? Demon ni. Ahli Madinah, ahli Bani apa tak ingat saya. Dia demon ni, dia pegang unta Nabi. Ya Rasulullah, lagu mana pun kena turun. Lagu mana pun kena turun juga. Tak leh. Tak jauh. Nah, tak cik kita kata. Kami tak leh terima. Sebab apa? Sebab tu Rasulullah dia berhenti di Kubah 3 hari. Itu tu kabilah saudara kita juga. Kalau Rasulullah berhenti di Kubah, tak berhenti di kita, tempat kita ni, nanti mereka akan guna alasan tu untuk berbangga-bangga di atas kita sampai kiamat. Oh, tengok ni, Nabi dah berhenti di kita ni. Puk muda. Nabi berhenti di Kubah. Di tempat puk muda, Nabi tak berhenti. Ni, tempat aku ni berbelai. Ha, dia bimbang lagu tu. Lalu tu, yang kata, Rasulullah turun jugalah. Sekejap pun turunlah. Turunlah, biar ada kelebihan juga. Turunlah. Akhirnya Nabi pun senyum, Nabi turun. Solat Jumaat di situ. Itulah masjid Jumaat tadi. Masjid Jumaat. Jadi semasa Jumaat, jadi akhirnya jadi kelebihan juga kabilah ni pun. Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau Rasulullah tak turun, mereka akan guna alasan ni untuk berbangga-bangga atas kami sampai kiamat." Dia kata, "Oh, dia tak boleh nama ni dah. Kelebihan dia mahu tuntut weh." Jadi masjid Jumaat dah, masjid Kubah tu kita pergi lah. Dan sunat ia pergi ke masjid kiblatai. Satu masjid, masjid kiblatai. Masjid dua kiblat. Masjid dua kiblat. Awak ni pun kisah yang ada. Allah, tak saya dah, tak saya cerita. Saya cerita juga sikit. Nabi sembahyang zuhur di masjid tu. Masjid Nabi sembahyang zuhur. Lepas tu, sebelum pada ni, Nabi hadap kepada Baitul Muqaddis. Baitul Maqdis. Tiap-tiap solat Nabi, Nabi hadap kepada Baitul Maqdis. Tapi dalam keadaan itu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Taala perintahkan Nabi supaya hadap ke Baitul Maqdis. Tapi dalam keadaan itu hati Nabi ada perasaan ingin nak hadap kepada Baitullah. Sebab Baitullah ni adalah kiblat pada para anbiya yang lain juga. Walaupun Baitul Maqdis ni pun ada kiblat pada para apa? Tempat-tempat para anbiya dulu-dulu, tapi Baitullah ni pun tempat yang termulia di sisi Nabi Ibrahim. Maka Nabi pun rasalah hadap kepada Baitullah. Tapi tak wani nak sebut kerana Allah Ta'ala wahyu supaya hadap kepada Baitul Muqaddis pun turut perintah Allah Ta'ala gitu ya. Tapi dalam keadaan itu pun sentiasa menunggu Allah Ta'ala datangkan wahyu untuk berpaling kepada Baitullah. Lagi tu. Tapi Allah Ta'ala kata, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami tahu. Kami tahu. Kami nampak mukamu tu duk naik turun, naik turun, tengok atas langit tu, Muhammad. Bila Jibril nak mari? Bila Jibril nak mari? Bila wahyu nak turun? Bila wahyu nak turun? Aku rasa nak hadap kepada Baitullah lah weh. Bila wahyu nak turun? Allah Ta'ala kata, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Ayat tu turun masa Nabi Ismail tu. Semayang zuhur, rakaat yang kedua dah. "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Bila ayat tu turun, alhamdulillah, Rasulullah pun hujung nak boleh hadap ke Baitullah. Lalu tu Nabi pun paling. Sahabat duduk belakang tu, mulalah hadap ke Baitul Muqaddis. Lepas tu Nabi pun paling. Lepas tu berjalan Nabi keluar mari di belakang supaya jadi imam. Dah lah. Dia duduk depan dah, sahabat duduk belakang. Pak Nabi pun jalan mari. Jalan mari di belakang sah ni.
untuk jadi imam hadap kepada Baitullah. Bila Nabi Al-Nawawi, Nabi hadap kepada Baitullah, sahabat pun paling belakang semua. Faham tak? Pusing gerak. Itu dah dah. Pusing gerak. Pusingkan. Pusing hadap kepada Baitullah juga. Maka dinamakan Masjid Qiblatain. Kalau kita masuk di Nung Qiblat yang ada sekarang, lepas tu di pintu tu dia tu. Dia ada apa? Itu yang tanda kata hadap kepada Baitullah. Di situ. Masjid Qiblatain. Dua Qiblat. Oh. Betul. Hidup. Banyak tu cerita. Pergi kepada Masjid Qiblatain. Dan sunat pula ia seorang tu pergi ziarah akan telaga yang tujuh. Ni yang sebut so ya. Kalau sebut habis ni lama lagi ni. Telaga yang tujuh, ada tujuh telaga semua. Bekru apa tu? Bekruha. Bekruha tu duduk di Masjid Nabi dah. Dah ni. Bekruha. Maksud dia tujuh juga. Bekru rumah. Telaga Aris. Telaga Ghors. Apa tu semua tu. Ada tujuh semua. Yang digalakkan kita pergi. Tapi setengah tak ada dah sebuah Bekru Basah apa tu. Tak ada dah di kamuh bila. Bekruha pun dia mau duduk masuk di Masjid Nabi. Dia mau kata dah. Ada setengah-tengah pergi. Bekruha tu Masjid Nabi. Dalam Masjid Nabawi sendiri tu ada satu telaga yang dikamuh dah. Telaga tu dikatakan Bekruha. Bekruha. Ya kata suruh kita pergi ke telaga Nabi. Iaitu Bekru Aris. Satu Bekru Aris ni. Bekru Aris ni Bekru apa? Bekru Khotam tak ni? Khotamun Nabi tak ni lah. Waktu tu pun tak ada dah sekarang. Di tanah pertama di atasnya. Ada lah kalau kita pergi pun. Boleh ambil tabarruk kawasan je. Tabarruk kawasan tu saja. Bekru Aris. Lepas tu dan mandi dan minum daripadanya. Daripada Bekru Aris tak itu. Mani kalau tak ada. Iaitu Bekru Aris tu hampir dengan Masjid Quba. Oh, tak ada. Dekatlah dengan Masjid Quba nya. Maka ada satu telaga lagi yang kita pergi. Bekru apa? Bekru Aziz. Dah. Bekru Aziz yang Rasulullah bukti dalam kubur tamar. Dalam kebun tamar tu. Ada satu telaga yang Rasulullah makan tamar daripada kebun tu. Kita pergi masuk tu. Telaga. Oh, Juni lagi ay. Bekru Aziz. Banyak kisah dia. Lama tak habis masa. Masa habis dulu. Tak apalah. Ya, hampir dengan Masjid Quba kata dia. Maka hendaklah ia seorang tu minum daripadanya. Oi. Dah. Daripadanya daripada Bekru Aris. Kerana bahawasanya Nabi SAW mengambil air sembahyang dan mandi dan meminum daripadanya daripada Bekru Aris tadi tu. Sedap air dia. Ulama kata sedap sangat. Rasulullah suka lah lagu tu. Han keadaannya seorang tu mengambil tabarruk, ambil barakah dan kerana syifa buat penawar, buat ubat kita kata. Wihilai penyakit kita, ambil tabarruk wihilai penyakit. Karena ada barakah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit tu. Dan adalah tempatnya, tempat Bekru Aris tu makruf, dikenalkan pada ahli Madinah. Kenal kata Allah ni, wallahu a'lam lakukan apa. La adri. Ahli Madinah hok nampak rambut yang rambut panjang-panjang tu dah nak tanya yang tak tahu. Kau macam. Kalau tanya pun dia tak bagi tahu. Dia kata pun cari apa? No, pergi Masjid Nabi tu. Oh, betul. Ke Masjid Nabi tu. Gi. Mau cari apa? Boleh apa? Allah, teh kita dengan nama ni. Ada Bekru Aris, ada satu lagi telaga, Bekru Rumah dah. Bekru Rumah. Bekru telaga bagi rumah Al-Ghifari. Rumah tu. Telaga tu sedap kita pergi jugalah. Air dia sangat jernih dan sedap. Pada masa tu seolah kata ahli Madinah sukalah beli air di telaga tu. Satu ketika tipu waktu kemarau. Sehingga telaga yang lain-lain pun kering. Tapi Bekru Rumah tak kering lagi. Bila Bekru Rumah tak kering, tuai bagi telaga. Ini satu riwayat.
Tuhan bagi telaga sendiri, iaitu rumah tu, ambil kesempatan naik harga. Naik harga ai. Jual mahal. Sehingga ahli Madinah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami tu tak mampu dah nak beli ai daripada telaga rumah. Rumah jual mahal. Mahal tu. Tak ada duit. Nabi pun kata siapa yang membeli telaga rumah, Nabi berlapar. Siapa yang dapat beli telaga rumah dan menjadikan wakaf untuk orang Islam, maka baginya dapat minuman yang sama dalam syurga. Tak ada orang bagi lagi. Masa tu je Pak, yo mahal juga. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sendiri. Nabi pergi jumpa orang rumah. Hei rumah, bi'niha, jual aku telaga ni. Bi'ainin fil jannah, jualkan aku, jual dengan bayarannya, iaitulah bermata air dalam syurga. Maknanya Nabi pun tak ada duit. Nabi pun tak ada duit nak beli. Sebab tu tawarannya dengan mata air dalam syurga je. Jualkan aku dengan satu permata air dalam mata air dalam syurga. Juallah. Rumah fikir, rumah tak ada. Ya Rasulullah, pendapatan saya ni yang ni ke? Kalau saya tak ada yang ni, maknanya dia faham kalam Rasulullah dah. Dia faham cakap pada Nabi dah. Kata Nabi tu nak minta dia tu wakaf lah. Dia kata, ya Rasulullah, kalau saya jual, pendapatan saya tak ada. Lepas tu keluarga saya, anak isteri nak makan apa? Nak makan apa? Tak ada duit. Pak ning je yang dapat hasil dari duit sikit-sikit. Yang ning je, ya Rasulullah. Lepas tu Nabi pun klik. Tak apa. Maknanya dia tak bagilah. Rumah tak bagilah tu. Cakap pagi tu dia tak bagi. Lalu tu, berita tu sampai kepada Sayyidat Uthman bin Affan. Uthman bin Affan pergi lalu dah. Uthman orang kaya. Ya ahli perniagaan. Ya panah pusing duit. Sayyidat Uthman ni. Ya bijak dalam perniagaan. Lalu tu Sayyidat Uthman pergi. Beli. Minta beli kepada rumah. Punya jual apa-apa. Akhirnya angkat jual beli. Pup jual. Sayyidat Uthman beli. Wakaf kepada orang Islam. Makan free. Ambil lah. Sekanak. Not banyak anak ambil lah. Ambil. Lalu tu Sayyidat Uthman tu, bila dia sudah wakaf telaga tu kepada orang Islam, ahli Madinah, dia datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman, Sayyidat Uthman pergi jumpa Nabi. Sayyidat Uthman kata, ya Rasulullah, saya sudah beli telaga tu dan saya sudah wakaf kepada orang Islam semuanya. Nabi kata, Alhamdulillah. Lepas tu Uthman kata, ya Rasulullah, Adakah aku akan dapat mata air itu dalam syurga semacam yang kamu bertawad kepada rumah tu? Aku dah dapat ke tak? Nabi kata, Naam, boleh. Lepas tu Nabi kata, Ni'matis sadaqah, sadaqah tu Uthman. Sebaik-baik sedekah dia ni, Uthman. Lalu tu, Masya Allah. Lepas tu kita pergi. Yalah tak? Kita mencari pusing-pusing dari kawasan tu. Kawasan dia ada dalam kebun tamar. Masuk pergi. Mula-mula masuk tu ada pagar, ada sekat. Jumpa dengan penjaga kebun tu. Dua orang. Kulit hitam seorang. Suara sedap. Lepas orang lagi, kulit putih. Janguk tak panjang tau. Sekadar ni lah. Dua orang tu keluar malam. Kata, kamu nak pergi mana? Masuk mana ni? Kami ni nak cari telaga rumah. Biru Uthman. Dia kata, sini dah. Biru Uthman. Tu, dalam tu. Tapi kamu nak bayar apa? Boleh juga 100 riyal seorang-seorang. Oh, betul. Mena sepuluh mesin. Sepuluh mesin. Kira-kira, nak duit. Lepas dia kecek kita, dia kata, Tak apa. Dia masuk dulu. Dia buka pintu. Dia buka anak koci dia, buka pagar masuk dalam kubur. Dalai telaga tu. Dia ambil air kita minum. Telaga luar. Balai Allah. Air ni, sedap.
Yo kena guna itu dalam nak enjin dia. Serok nak. Dia tu lagu. Dia kata, ha minumlah. Kamu nak ambil apa? Minum apa semua. Nak bawa klip pun bawa lah. Kita pun kira lah. Mau masuk dalam botol-botol masing-masing dah jebur ni. Boleh satu jebur usah. Lepas tu, minum ais maya ke apa siap. Dalam lebih kurang 15 minit. Dia kata, ha cukup. Mana, kami nak tutup lah. Kami nak tutup. Lepas pada dia, dia tutup pagar. Tutup pagar siap, kita pun keluar. Saya pun fikir, ni kena bayar juga ni rasanya. Kena bagilah juga lah. 10 rial ke apa ke. Bagi dia sagahti kepada dia. Nampak dia khidmat kepada kita. Nampak dia layan kita gini. Akhirnya sepakat. Tak apa nak uji juga. 10 rial. Tak apa dah. Bagi 10 rial. Saya pun nak bagi senyap-senyap ya kepada orang tu. Demon ni duduk tepi. Demon ni duduk tepi. Saya masuk je. Dia kata, hei. Dia kata, apa ni? Tak apa ni. Tak nak bagi. Dia kata, tak payah lah. Dia kata, saya nak Usman sudah beli dah. Saya nak Usman sudah bayar. Dia kata. Allahu Akbar. Saya dengar kata itu, dia kata. Dia kata, Usman kadafa'. Dafa'. Allahu Akbar. Bila dengar hak tu, sebab kita jadi hati timari. Tak siapa, tak fikir nak dengar, tak fikir kata nak dengar kata tu. Dia kata, saya nak Usman sudah bayar dah. Kita nak pergi juga. Saya kata, tak apalah, hadiah daripada kita. Dia kata, kalau aku ambil, bermakna aku sudah mengkhianatkan Usman dengan apa. Dia kata, minumlah, nak ambil banyak mana, minum. Usman sudah bayar. Saya teringat Sayyidina Usman hal di bakat. Rasa apa hampir-hampir nak menangis. Ingat Sayyidina Usman. Masya Allah Usman. Sayyidina Usman. Dengan khidmatmu untuk agama Allah. Nafkahmu ni sampai kiamat. Tak ada lagi orang duk minum lagi. Sampai hari ni. 1,100 tahun lebih dah. 1,400 tahun lagi. Orang dapat berguna dengan nafkah yang jariah. Usman sudah bayar. Allah. Lepas tu, bila ingat Usman, ingat Rasulullah pula. Ya Rasulullah. Hebatnya mu, ya Rasulullah. Boleh terbiak Usman sampai tahun tu. Sampai kepada sahabat dapat sanggup membelanjakan untuk jalan Allah Ta'ala sampai tahap tu. Akhirnya kita ambil minum. Ambil air. Berazam saya, air ni nak bawa juga kepada rumah kita. Pada rumah di Jawin. Ada lah ni air tu. Jangan pergi minta. Jangan minta. Air tu khusus kepada orang rumah. Maknanya, duk ingat tak, ya Usman, air itu, air yang kamu nafkah itu bukan khusus untuk ahli Madinah saja dah. Untuk seluruh alam. Dan aku akan bawa air ni kepada ahli rumahku juga. Maknanya gitu. Itu telaga rumah. Namanya. Masya Allah. Gila bel. Lagi. 10 hari tak cukup. 10 hari tak cukup. Tu ya. Tu. Allah. Dah. Itu satu riwayat saya tu. Ada riwayat yang kata Yahudi tu. Kata Yahudi tu. Itu satu riwayat lagi. Yang Yahudi jual. Punya Yahudi telaga tu. Tengah ulama, tengah riwayat kata, itu punya Yahudi. Yang Sayyidina Usman bertawaran untuk nak beli. Dan riwayat lagi satu. Lepas tu kata Musanib rahimahullah ta'ala. Allah, tak bergerak. Dan sunat memberi sedekah pada Madinah. Yang pada ahli Madinah. Barang sedapatnya, sekuasanya, sekuasa seorang. Kerana berbuat kebaikan bagi jiran Nabi SAW tu dituntut. Cuba bang. Kerana berbuat kebaikan bagi jiran Nabi. Jiran Nabi orang yang keliling dengan Nabi. Ahli Madinah tu lah. Dituntut, digalakkan. Dan sunat ia seorang tu berbanyak puasa dan mengerjakan bagai kebajikan. Berbagai-bagai kebajikan di Madinah tu. Dan mengkhatamkan Quran padanya pada Madinah. Dan Masjid Nabawi tu boleh khatam Quran. Alhamdulillah. Ada juga ni orang kita gini boleh khatam Al-Quran lah. MasyaAllah. Bermula mukim di Madinah tu, ya kata. Bermula bermukim.
bertempat berkediaman di negeri Madinah tu seperti mukim di Mekah dah lah. Seperti bermukim di Mekah dah kalau kira tu. Sama-sama dapat kelebihan. Ya, tanah haram juga. Dan haram memindah tanah haram Madinah keluar. Maknanya haram memindah akan tanah haram Madinah ni, kita pindah tanah kepada luar daripada Madinah tu haram. Jadi tanah Madinah kita nak bawa keluar tak boleh. Faham tak dia? Haram. Maksudnya haram Madinah. Faham tak? Dan sunat ia seorang tu pula ziarah pada kubur Nabi. Ziarah pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap masuk ke masjid. Pada tiap-tiap kali masuk ke masjid, ziarah kubur Nabi. Jangan segan, jangan rasa malah gitu, jangan. Jangan tak boleh malah. Tengok orang tu ziarah Nabi sekali je. Ya. Sehari sekali. Masuk sembahyang zuhur subuh. Tak jumpa lagi. Zuhur tak pergi lagi, malah nak pergi. Asal tak pergi lagi, nak jumpa ni Pak Isya tu ya, Zekra. Tu pun Zekra di luar tu ya, bukan neraka. Ada setengah orang lagu tu, malah dah. Malah doa tak? Tanya malah ya. Jemaah yang pergi dengan saya tu maka mesti diwajibkan, bukan tak, digalakkan. Tiap-tiap kali solat, kena pergi. Lepas subuh, kena pergi Zekra Nabi. Lepas zuhur kena pergi. Maknanya satu hari ni, sekali kurang-kurangnya 5 kali ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena pergi. Ah tak pergi. Kena tanya lagi. Itulah klik mana nak tanya. Untuk mendapat kelebihan tu dan tiap-tiap keluar daripadanya daripada masjid bila masuk masjid ziarah Nabi, nak keluar ziarah Nabi. Tak payah pun. Jika tiada takut membawa kepada cedera, cedera ni cacat dengan adabnya, adab ziarah tu. Kalau kita acak-acak kadang-kadang, tengok keadaan pula lah. Orang ramah pun semua kalau kita masuk kacau juga, jadi membawa kepada cedera pula, cacat pula, berkekurangan adab kita dengan ziarah pula. Kuduk pergi bubuk gitu, bubuk. Haa, tak jadi kak. Misalnya dah. Kilo ni tak ada dah, apa tahap tu. Maka jika takut membawa kepada cendera, maknanya cendera ni cacat, adab, berkekurangan adab, sertanya serta ziarah itu, maka tiada dituntut. Nah, jadi tiada dituntut, jadi tiada dituntutkan ziarah pada tiap-tiap masa. Gitu. Sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, La yasbiru ala la'waiha. La yasbiru ala la'waiha. Wa wasyiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati. Hadis rawahu Muslim ni. La yasbiru ala la'waiha wasyiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati. Tiada sobat, Nabi kata, tiada bersobat atas kepicikannya, kepicikan, kesempitannya, kesempitan Madinah. Mana kesusahan lah, kesusahan dari Madinah. Bila timpa kesusahan di Madinah, lapar apa semua ke, kemarah ke kita kata, ataupun putu makanan ke, atau apa saja yang hasilkan kepicikan dan kesusahan. Nabi kata, tiada sobat atas kepicikan Madinah dan kepayahannya, kepayahan Madinah oleh seorang pun. Itu Pak bagi, tiada sobat. Tiada sobat oleh seorang pun atas kesusahan, kepijikan Madinah dan kepayahannya. Malaikat, kalau dia sobat, adalah aku ni baginya, bagi seorang itu, mensyafaatkan pada hari kiamat. Faham tak? Nabi kata, tiada seorang pun yang bersobat di atas kesusahan yang duduk di Madinah, malaikat kecuali aku ni akan mensyafaatkan dia. Tiap-tiap orang yang bersobat dengan kesusahan berada di Madinah, orang itu Nabi akan syafaat, Nabi jamin. Berarti kena duduk, sudah duduk Madinah. Kalau timpa, tak ada kata timpa bala, timpa kesusahan, timpa kepicikan apa semua, dan kita sobat, duduk di situ, Nabi jamin syafaat. Nabi jamin syafaat. Boleh faham dah? Dan lagi sabda Nabi SAW,
Manistata'a ayyamuta bil madinati falyamut fa innahu lan yamuta biha ahadun illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamati. Rawahu Tirmizi. Allah, barang siapa kuasa ia, barang siapa kuasa bahawa ia mati di Madinah, siapa dia mampu nak mati di Madinah, maka hendaklah ia mati, mati di situ. Kalau boleh mati di Madinah, mati, Nabi kata. Sebab apa? Maka yang ni kerana bahawasanya dalam Rishad ni, tiada, tiada mati dengan dia, yang ni pada Madinah, dengan yang ni dengan Madinah. Tiada mati dengan dia dengan Madinah, yakni tiada mati pada Madinah seorang, jadi boleh seorang pun. Malaikat adalah aku mensyafaatkan, menolongkan dia atau menasaksi atau jadi saksi bagi dia pada hari kiamat esok. Aku akan jadi syafaat dan menjadi saksi untuk dia. Allah, sebab tu dia nak mati di Madinah sangat. Saya pun minta doa kepada Allah Taala juga, kalau Tuhan mustajab, mati di Madinah. Mati di Madinah, nak mati di Madinah. Mati di Madinah. Syekh Tantawi dah, Syekhul Azhar. Sabiqan dulu ni, sebelum ada Syekh, sebelum daripada Syekh Ahmad Tayyib. Mati di Madinah. Syekh Tantawi mati di Madinah, ditanam di baket tu. Ibu. Jadi bukan ahli Madinah saja daklah tanam di baket tu, semua. Orang ajam luar-luar pun semua boleh, kalau mati tanya di situ semua. Kena mik, nak mati saja. Fikir. Nak benda. Kalau duduk situ siapa nak zairah tu? Itu orang tua, jangan orang tua. Saya dah fikir lagi duduk dekat dengan Nabi, dengan para sahabat. Tak kira dah, lebih pada ibu bapa kita, lebih pada keluarga kita. Kalau kita mati di Madinah dan tidak ada orang datang untuk baca kulhu di kubur kita, walaupun satu hari pun, misalnya, cukup dah untuk kita duduk di Madinah. Cukup dengan kita duduk dekat dengan para sahabat, para isteri Nabi, para anak cucu Nabi. Dan Nabi jamin syafaat. Allahu Akbar. Dan sunat, tengok ahli Madinah yang bangga ni, alhamdulillah, ia satu, satu kebanggaan untuk diri dia. Nabi saya kepada ahli Madinah. Ha, dan sunat apabila ia hendak kembali, nak kelik dah pun, kembali kepada negeri, nak kelik kepada negeri masing-masing dah, sunat ia seorang tu sembahyang dua rakaat pada raudhah tadi. Masuk sembahyang dua rakaat pula pada raudhah. Demikian lafaz niatnya, niat sembahyang tu. Nak wada' ni, usalli sunnatal wada' tahiyyatal masjidis syarifi rakaataini lillahi ta'ala. Salli sunnatal wada'i tahiyyatal masjidis syarifi rakaataini lillahi ta'ala. Itu niat gitu. Allahu Akbar. Semuanya dua rakaat. Kemudian selepas daripada dia solat, misalam siap dah, berdoa lebih kurang, ia seorang tu pergi kepada kubur Nabi pula. Ada keluar lagi kepada kubur Nabi Masoning lah, yang malah, yang tak mau nak sampai masa ni. Saya ni esok nak balik tu, malam ni dia doa dah, jangan matahari naik lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, lambatkan sikit matahari. Doa boleh benda tu. Padahal mustahil pada adat dah. Mustahil pada adat, tapi doa kepada Allah, ya Allah, jangan matahari naikkan lagi, sebab aku ni tak ingin nak berpisah daripada Nabi lagi. Rasa Nabi malam ni berpanjang lagi. Sampai ke 24 malam, 24 jam dari malam ni. Gitulah ni. Pusing kawasan Masjid Nabi tu. Jadi hati malah nak masuk. Tak masuk lagi, tak mau nak masuk lagi. Kalau masuk itu tanda kata kita nak tinggal Nabi dah. Lalu tu, pergi depan kubur Nabi SAW. Iyo, seorang tu memberi salam di sini, keluar air mata api ni. Kita ramah-ramah ni, mata merah seorang-seorang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tu bila tengok Nabi kali terakhir tu, menangis. Jadi tu biar sendiri, ya Rasulullah. Selama 10 hari yang duduk di Madinah ni, puasa rindu dengan Nabi.
Wasa tak mau lagi kita nak berpisah daripada Nabi. Tengok kubur tu pun menangis lah. Allah. Paling tengok je ni, seh juga. Kita pun keluar air mata mari dah. Keluar lah sedih. Paling tengok dia mau ni, duk gitulah kau. Kita pun malah nak kecep pun dah lah. Dia masing-masing tawacuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak gila ya Rasulullah. Doakanlah supaya mau datang berjumpa Nabi pula. Nak gila ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Duklah bersama hamba. Walaupun Nabi itu, walaupun kita berpisah dengan Nabi di sini, sebenarnya Nabi bersama kita di mana-mana pun. Kalau kita menghidupkan sunnah dia. Kira orang sorga sebab segala-gala. Allah salam. Seperti dulu dia kata, memberi salam seperti dahulu. Allah. Dan itu lepas pada tu kemudian lepas pada dulu hadap kepada Abu Bakar pula. Tiak pula kita. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Tengok Abu Bakar tu menangis pula. Ya Abu Bakar. Allah, engkau ni bertuah sangat-sangat. Engkau ni dapat bersama Rasulullah pada masa hidupmu dan boleh bersama Nabi pula ketika mati pun. Duduk sekali pula muni Allah. Kalau paling tengok Sayyidina Umar. Bila tengok nama Sayyidina Umar tu, gerung tengok kehebatan nama tu saja cukup. Tak tengok kubur, tengok Umar bin Khattab tu saya takut. Kita rasa takut lah. Tengok nama yang saja tu. Ya Umar, engkau ni Masya Allah bertuah engkau. Engkau membela Rasulullah semenjak masa hidupmu dan mati pun memudah duduk dekat jaga Nabi pula. Dengan Nabi tu, jaga Nabi lagi dekat-dekat. Allah. Tu. Lepas tu keluar daripada pintu bakal. Nak pergi lah. Keluar daripada Madinah. Ya Allah, ya Rab. Nak duduk lagi 15 hari kata. Kata dia lagi, kemudian ia seorang tu minta doa pula banyak-banyak bagi dirinya, untuk dirinya dan bagi orang yang dikasih. Orang yang kasih tu ia doa banyak-banyak. Kemudian maka dibaca begini, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ali Muhammadin. Allahumma la taj'alhu akhir al-ahdi binabiyyika wa hutta awzari biziyaratihi sallallahu alaihi wasallam wa ashibni fi safari as-salamata wa yassir ruju'i ila ahli wa watani saliman ya arhamar rahimin. Allah nak balik dah ni, masa malam nak balik lagi, masa nak musing lah Madinah lagi. Atau dibaca tengok orang ni pergi ke Madinah tu minta doa supaya Allah Ta'ala mimpi berjumpa Rasulullah. Mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mula-mula tu nak minta doa gitu juga. Tetapi tak sampai hati nak minta. Sebab terlintaslah hati kata tak cukup lagi ke boleh jumpa Nabi sendiri. Mimpi dia dalam mimpi tu nak minta lagi, nak mimpi pula. Tak cukup lagi ke nak jumpa dengan dia tiap-tiap hari. Tu. Lagi. Tapi banyak yang pergi ke Madinah sendiri, masya-Allah, yang mentahkikan yang kita sudah mimpi sebelumnya adalah mimpi kita itu hak sebenar. Banyak perkara yang tahkik. Masa pertama kita kata Raudhah Asy-Syarifah, tahkik ketika
kita saya pergi ke Madinah tu. Kerana bila kita pergi dulu sebelum pada tu masa duduk di masa duduk mana? Masa duduk di Pondok Dala. Duduk Pondok Dala tu. Mimpi satu kali daripada tu. Ketika mimpi tu, dalam mimpi tu saya masuk dalam satu masjid. Dalam satu masjid. Lepas tu masjid tu kita tengok banyak orang duk tunggu di sahajang belakang tu. Penuh nanti. Seakan-akan mereka duk menunggu kedatangan seseorang lelaki-lelaki. Siapa nak mari ni? Macam nak mok lok ni. Macam nak mok lok kau tu tunggu siapa? Tapi ramah lah. Duk belakang. Bila saya duk tunggu situ, lalu keluar seorang lelaki-lelaki. Berbaju jubah putih. Lepas tu kelubung gini dah. Duk gini. Duk kain putih. Keluar mari. Masya Allah. Siapa ni? Lepas pada tu, lepas dah laki-laki tu keluar mari. Datang seorang laki-laki pula. Turut belakang dia. Laki-laki ni kena sikit. Kenek lah maknanya. Tak tinggi sepah tadi. Pak tadi tu sederhana. Tapi hok ni rendah daripada hok mula-mula. Hak yang kedua datang hari ni berjubah putih juga. Yang kedua ni dia datang turut belakang. Jalan turut belakang hak laki-laki mula-mula. Laki mula apa je. Yang kedua hari. Laki-laki yang kedua ni saya masya-Allah Sayyidina Ali. Ya Allah, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala an dalam mimpi itulah diangkat tangan hadap kepada laki-laki hok jalan. Sementara dia jalan turun, dia hadap tangan. Qala'an badru 'alaina min saniyatil wada'. Wajib syukur 'alaina. Mada'a lillahi da'i. Bila dengar Sayyidina Ali kata tala'an badru, nyata kata laki-laki itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu tak nyata lagi, dia keluar daripada mana? Masa tu lepas pada tu Rasulullah hidup di mihrab. Duduk di mihrab dia. Sayyidina Ali hidup di bahu kiri Nabi. Saya pun ambil kesempatan hidup di bahu kiri Nabi. Bahu kanan. Sayyidina Ali duduk bahu kiri, kita hidup bahu kanan. Lepas pada saya duduk di bahu kanan tu, semua mereka yang tunggu saat itu berumur itu belakang kita. Mana penuh dengan manusia yang ramai. Bila kita pergi kepada Madinah, di Madinah. Rumah Rasulullah duduk sini. Dan juga rumah Ali duduk situ. Dan itu para-para ulama sufah. Maknanya kita sudah masuk dalam raudhah Nabi. Dalam mimpi itu adalah raudhah tu Nabi. Yang nampak Nabi jalan keluar dan nampak Sayyidina Ali tu, berarti rumah Nabi dengan rumah Sayyidina Ali itu dekat. Situ baru tahqiq. Keluar daripada rumah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang takut. Lepas tu di Mesir sendiri tu masuk rapat dengan pagar kubur tu. Takut juga pada masa kita ziarah. Ini adalah tempat yang aku bermimpi dulu. Maknanya kita beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi akan datang berjumpa kita. Datang berjumpa kita. Salawat ke Nabi. Salawat ke Nabi banyak orang. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pada masa duduk Madinah tu saya tak ingat pasal. Ya Rasulullah, aku malu nak minta untuk berjumpamu dalam mimpi. Malu kerana puasa sudah memadai dah dengan dapat melihatkan kubur itu pun sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah. Sebab tu kita kena jaga tu. Adab kita oleh mengaji sentiasa jaga. Jaga. Supaya Nabi itu bersama dengan kita dan juga datang berjumpa kita juga. Salawat ke Nabi banyak-banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nak kembali dah. Rasa malah nak klik lagi ni. Tapi tak apalah. Dah. Maka apabila kata dia. Bila dia atau dibaca gini. Dia kena baca gini. Bila dia banyakkan doa. Doa banyak-banyak bagi dirinya. Dan bagi orang yang dikasih. Tapi masa hok duduk di
hok duk depan dengan Nabi tu, hok duk di bahu kanan Rasulullah tu, masa tu tu hati saya rasa, rasa nak tengok muka Rasulullah. Kerana Nabi duk berkait lubang gitu, putih. Duk pakai gitu. Lepas tu Nabi duk depan, kita duk karun. Mana kita dah tak nampak muka dia lah. Muka dia. Hatinya rasa nak nampak muka, nampak nak jumpa muka Nabi. Nak tengok muka sekali ya. Lepas tu supaya Nabi tahu hati kita. Dia paling muka. Nabi paling muka. Paling kanan, nampak pipi pula. Masya Allah. Nampak muka. Sebab apa dalam mimpi tu hajat nak jumpa tengok muka? Kerana sebelum pada dia sudah mimpi dah sekali, tak nampak muka. Nabi duduk atas kuda dan pakai yang gitu juga. Saya duduk tepi tu. Dalam mimpi tu saya kata, ya Rasulullah. Duduk menangis dalam mimpi. Ya Rasulullah. Macam mana saya nak duduk dalam akhir zaman ni? Yang masa sekarang ni penuh dengan haru-haru. Umat sekarang ni penuh dengan haru-haru. Macam mana saya nak duduk? Ya Rasulullah. Menangis. Nabi kata, masa saya sudah habis. Siapa yang berpegang dengan Quran dan sunnah saya, dia tak akan sesat selama-lamanya. Masa tu tak dapat muka. Sebab tu kali yang kedua tu rasa nak tengok tu. Bila rasa tengok, Nabi pun tahu pula. Tahu hati kita yang paling muka. Kelebihan. Sebab tu salawat ke Nabi ni satu ikatan kita dengan Nabi. Jangan tinggal. Jangan tinggal salawat. Tapi jangan kosat untuk nak dapat jumpa apa. Salawat untuk taqarrub kita kepada Allah Ta'ala. Kerana Tuhan suruh salawat ke Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala suruh salawat, kita salawat ikut menjunjungkan perintah Tuhan dan taqarrub hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah ya. Allah. Dan waktu Madinah ni satu pun nak mati situ. Nak mati situ. Atau gini dia kata, dan bagi orang yang dikasih, kemudian maka dibaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, Allahumma la taj'alhu akhiran ahdi bi nabiyyika wa hutta awzari bi ziyaratihi wa asbihni fi safari as-salamata wa yassir ruju'i ila ahli wa watani saliman ya arhamar rahimin. Atau dibacanya gini lah. Baca malam ni tak apa. Allahumma la taj'an haza akhiral ahdi min harami rasulika sallallahu alaihi wasallam. Wa yassir li al-auda ila al-haramaini sabilan sahlan. Sabilan sahlan. وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين. Dan ia seseorang tu pula berpaling ke pihak hadapannya bila sudah keluar daripada Masjid Nabi, berpaling bila dia duduk di Masjid Nabi ni, di kubur Nabi, dia berpaling ke pihak hadapan, maka keluar terus. Dan jangan ia seorang tu berjalan undur belakang bila ke kubur Nabi, yang undur belakang gitu bila kata assalamualaikum Rasulullah siap, maka paling terus gi. Jangan ada undur gini. Kamu buat gini pula. Buat sepokok itu, sepokok Kaabah itulah makruh kita buat gitu. Undur belakang gitu. Jangan berundur belakang, bakal paling keluar tu. Tengok.
Nas'alullah ta'ala bimannihi wa karamihi ayyarzuqana az-ziyarata. Allah, amin, 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 amin. Nas'alullah ta'ala bimannihi wa karamihi ayyarzuqana az-ziyarata fi kulli sanatin wa fil akhirati syafa'atahu. Amin. Mudah-mudahan kita masuk dalam doa musannah dalam perkumpulan dan doa musannah rahimahullah ta'ala, dapat menziarahkan Nabi SAW, dapat ziarah Nabi. Maka apabila kembali ke negerinya, ke negeri seorang tu, bila sampai ke kampung tempat dia dah, atau kepada barang yang dikehendaknya, barang yang ini jadi tempat lah, tempat yang dikehendaknya, kehendak seorang, walaupun tak sampai ke negeri dia, sampai ke tempat yang bermukim, dia bermukim, dia sampai ke barang, ke tempat yang dikehendaknya, sama ada ia seorang tu orang haji ke atau orang ziarah, orang buat umrah, tak kira lah orang haji atau orang ziarah biasa. Maka bila sampai ke tempat, sampai ke rumah kita, maka sunat ia seorang tu takbir 3 kali. Bila ketika kembali ke negeri tu, ni boleh kita baca tak kereta tak buat, ataupun baru sampai ke rumah kita, kita baca lagu ni 3 kali, takbir 3 kali. Demikian bunyinya, bunyi takbir tu gini: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, lirabbina hamiduna, sadaqallahu wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa hazamal ahzaba wahdahu, kullu syai'in halikun illa wajhahu, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Maka apabila hampir negeri, dekatlah sampai ke negeri, maknanya tadi kita dah baca tak kereta salah dah. Maka apabila hampir negeri, dekat sampai ke negeri kita, maka dibacanya, baca ini, ini doa: Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Baca. Maka manakala sampai kepada negerinya, negeri seseorang tu, maka hendaklah dibacanya, dibaca oleh seorang, dia baca gini sampai ke kampung tempat kita, kepada kampung kita sendiri, kita baca: Allahumma ja'allana biha qararan wa ridqan hasana, wa ridqan hasanan. Sudah. Allahumma rzuqna janaha, janaha tu dulu. Allahumma rzuqna janaha wa a'izna min wabaha wa habibna ila ahlina wa habib salihi ahlina, ahliha, salihi ahliha ilaina. Ha, tu baca doa tu. Dan mencari, dan sunat mencari tabarruk ia seorang. Sunat mencari tabarruk ini sunat mengambil berkat. Ha, cari barakah. Sunat mencari tabarruk, cari barakah ia seorang. Apa cara? Bawa kepada kalau mencari barakat, ia mencari bawa kepada ahlinya, ahli seorang. Nabi ada hasil barakah jugalah, bawa kepada ahli kita ni. Faham tak? Sebelum nak kelek, jangan lupa, jangan ia seorang tu datang
Dengan kosong dua tangannya, tak ada barang sagasti, tak ada barang pembeli-pembelian daripada Mekah. Klik kosong, tak ada bawa apa ke ayah. Oh, tak ada bawa apa. Ayat pun, azam-zam sikit. Ya, ingat kata rumah ada telaga dah. Jadi kira apa itu dah. Oh. Azam-zam sikit-sikit je. Awak tamah, awak tamah, sini pun ada. Dia kata, sini pun ada, boleh beli. Sumpah je, buat klip jadi berat-berat pun. Ah, jangan. Bawa lagi. Bawa. Orang dulu bawa dengan apa kurma tu. Hak macam tengok orang kat bawah ke. Krek. Dulu. Ingat tak? Tak merah. Dia warna merah. Tengok suluh tu. Orang yang duduk di rumah ni pun tak pernah tengok waktu. Tengok krek. Oh, lu. Waktu Arafah. Oh, waktu gapa tu. Habis tumbuh kan? Duduk pusing juga. Duduk bubuk dengan adik. Aku nak. Bawa lari kita tengok. Kena tengok tempat cerah. Oh, tengok berita. Ingat tak pasal dulu? Siapa dia ingat? Tu bawa barang kelik juga. We hasil barakah tanah haram, barang-barang di tanah haram bawa gila. Beli buah tamar, beli buah apa? Buah kayu. Jangan balik tangan kosong dua tangan gitu. Nampak tu dah. Jadi mencari barakah tabarruk yang yakni akan barang yang akan yang barang. Yang barang, jadi barang yang sekuasanya gitu. Barang yang sekuasanya, sekuasa seorang. Apa yang nyo kuasa bawa. Dan barang sedapat seorang. Yang aku dapat apa yang bawa. Bawa kelih. Jikalau batu sekalipun, batu ni batu cincin dah, batu akik ke, batu yakut ke apa semua bawa gi. Beli juga. Ingat ke dia saya ke dia bawa aki satu. Batu permata kan. Bawa aki satu. Bawa klik. Jadi hadiah. Supaya diberikan kepada ahlinya. Apa tu dah? Supaya diberikan kepada ahlinya, ahli seseorang tu. Bawa klik kepada ahli-ahli dia. Ni dia mahu beli mah dia, mah Mekah. Bawa klik. Orang dulu. Kita tak tunggu. Tok klik Mekah dulu. Mah itu. Tok bawa klik apa tu? Mana orang kita, tu buat klik. Klik apa? Buat klik kolam ni, pen ni. Lepas tu, tulis set Arab. Lukis set Arab. Tulis bahasa Arab. Oh, main Cina pun tak tahu lah. Tapi bahasa Allah Alam. Tapi sekarang ni sini saja dah. Tak apalah. Beli di tanah haram mari. Bawa klik. Bagai-bagai dalam negeri je. Utama, kalau di Madinah, Ajwah. Jangan tinggal Ajwah. Ajwah Madinah. Tamar Rasulullah tu, tamar Ajwah tu. Dapat menawarkan racun-racun tu mono. Bawa klik. Beli banyak-banyak. Supaya diberikan kepada ahlinya. Tetap kalau ia seorang itu sampai kepadanya, kepada ahli. Maka jangan ia seseorang tu masuk ke rumah dia. Masuk ke rumah dia. Jangan masuk dengan terkejut. Ni tak khabar-khabar. Tak ada tu gapo. Khabar-khabar cokoh. Mana ada kat ni? Dia bunyi-bunyi kata, ayah kelip. Ke mana? Tak ada lah apa. Yang masuk dari kapur dengan terkejut gitu. Tetapi sunat ia seseorang itu berhenti di luar negeri. Di luar kampung tu lah kita kata. Dia berhenti di luar dulu. Ataupun duduk di airport tu. Duduk di stesen tu. Stesen kereta tu. Berhenti di luar. Maka ia seorang tu suruh orang. Suruh akan orang lah. Sampaikan khabar kepadanya. Kepada ahli dia tu. Itu dia bagi tahu. Bila ni pakai krek je dah. Ni pakai telefon ya. Ni siapa dah wey. Tu. Tak apa nanti lagi mek. Jadi kadang-kadang ahli dia tu tinggal lama. Isti-isti pun tak lena sipai pun lah. Rumah-rumah tubuh-tubuh pun duduk keting. Tak ada jadi makan tak. Abel tak ada. Kalau abel ada tak apalah. Yang makan yang ngok sikit ni abel tak ada. Ni duduk keting. Rumah-rumah pun tak ada sipai pun. Bila mari kejut lagu tu. Kesian juga dia ada ahli dah. Maka kita kira juga. Ni benefit lah ni. Bawa nak maaf ni, malah kau mini, malah hari. Jadi kau, ada sipe apa siang.
Tu dia. Ha, lagi sikit. Maka kata dia, tetap kalau ia sampai ke, maka jangan ia masuk dengan terkejut, tetapi sunat ia berhenti di luar negeri, luar kampung lah. Maka ia seorang tu suruh orang sampaikan khabar kepadanya, kepada ahli dia. Maka jangan ia, ia seorang jangan masuk, masuk ke dalam negeri, dalam kampung, malaikan ia, ia, ia seorang tu, halo, malaikan ia, ia ahli dia tu datang sambut. Malaikat ia, ia ahli tu datang sambut. Malaikat kena ada ahli mari datang sambut. Mari yang kereta dengan apa mari mai. Allah berdakak lah weh di, di airport di pada kapal tu. Ayuh mari nampak pala licin mari dah. Ha, yang nok weh abang dia. Pala licin mari. Jangan kesakitan bagi ahlinya. Maksud payah apa? Ni ilat pada jangan masuk terkejut dia. Supaya jangan kesakitan, jadi kesusahan bagi ahlinya, ahli, ahli bagi seorang tu. Jadi kalau mari kejut gitu, susah hati. Apa ya dah? Jadi kesakitan, jadi kesusahan hati bagi ahlinya. Kesakitan tu, kesusahan tu dengan, dengan sebab yang dimakian itu, dimakian itu masuk dengan terkejut tu kan. Masuklah terkejut gitu, dia jadi kejut juga. Ha, tu kesakitan ni, ni tengok syarat kita jaga sampai ke tahap ni. Maka apabila masuk, masuk ke dalam kampung, bila ia seorang tu masuk dalam kampung, maka sunat ia seorang tu kosak tuju ke masjid dulu. Sampai kampung letak beg di rumah, pergi ke masjid dulu. Tak kata tak mutu, pergi ke masjid. Sembahyang dua rakaat sunat kudum. Sunat baru sampai. Sunat juga ni, sunat kudum. Bila-bila sampai daripada musafir, sunat kita solat. Maka solat dulu. Ha, dua rakaat sunat kudum. Sunat baru sampai ke kampung. Ha, tu dimakian lafadnya, lafad niat, 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 niat solat, niat sembahyang tu. Usalli raka'ataini sunnatal kudumi ta'iyyatal masjidi lillahi ta'ala. Ha, baca tu. Dua rakaat biasalah, kuliah kulhu. Kemudian, maka sunat ia seorang tu pula meminta doa dan syukur akan Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah atas beberapa ni'mat. Syukur banyak-banyak kepada Allah akan atas beberapa ni'mat. Mana ni'mat tu? Bahawa ia seorang tu selamat sejahtera sampai ke negerinya. Negeri seorang tu sampai dengan selamat sejahtera. Alhamdulillah, kapal pun tak ada wagai pun. Mujur dah. Sampai pun, Masya Allah, sampai pagi ni, esok Pakistan dan India tu bergomo. Oh, mujur. Kalau aku datang pada masa tu, tak boleh maklik lagi ni. India Pakistan lah ni. Tak boleh buka lagi. Tak boleh lalu-lalu lagi. Banyak mana. Bila tak? Bila tak? So, ni India Pakistan duduk lawan ni. Mujur. Alhamdulillah, aku ni sampai dulu sebelum daripada kelahi antara Hindi dan Pakistan tu. Mujur. Alhamdulillah. Kalau aku mahu, barangkali terlekat di China kena, tak tahu. Ataupun terlekat di mana-mana. Kata dia rahimahullah ta'ala, dia kata, pergi ke masjid. Lepas tu, cukup kepada Allah atas beberapa ni'mat. Bahawa ia seorang selamat sejahtera sampai ke negerinya. Sampai tu dengan afiah, tidak ada kesakitan apa. Dan dapat berjumpa dengan kau keluarganya. Keluarga seorang boleh jumpa mata pula. Alhamdulillah. Sehat belakang ni dah. Sehat belakang. Tak ada siapa sakit apa. Alhamdulillah. Dan sunat bagi orang haji. Dan sunat bagi orang yang berjumpa dengan orang haji tu. Orang yang berjumpa dengan orang yang baru klik Mekah. Baru balik daripada Mekah. Sunat bagi orang yang berjumpa, berkata ia-ia seorang tu, berkata baginya, bagi orang orang haji tu. Dia kata kepada orang haji. Ha, ni sebab tu, dia baru kulit Mekah, kita kena pergi ziarah dia di rumah-rumah tu. Ambil tabarruk. Dia kata kan, taqabbalallahu hajjaka, wa ghafara zambaka, wa akhlafa nafqataka. Allah. Taqabbalallahu hajjaka, kalau umrah pun umrataka, wa ghafara zambaka, wa akhlafa nafqataka. Artinya, telah diterima, jadi minta diterima oleh Allah akan haji kamu,
dan ampun akan dosa kamu dan gantikan nyonya Allah Ta'ala, ganti oleh Allah akan segala belanja kamu. Minta Allah Ta'ala gantilah yang kamu habis 10 ribu pun, minta Tuhan ganti hak lain dengan jatuh lebih baik lagi. Itu doa kepada orang yang baru kelik daripada Mekah. Dan sunat bagi orang haji itu sendiri, dan sunat bagi orang haji itu, sunat orang haji sendiri, ia orang yang haji tadi minta ampun juga, minta ampun bagi orang yang memberi salam ke atasnya, atas orang haji itu. Kalau orang bagi salam assalamualaikum, kita pun waalaikumsalam, Allahumma ghfirlaka, ghafarallahu laka, ghafarallahu laka. Minta ampun kepada orang yang datang untuk wisalam kepada kita. Sebab apa? Oh, ada hikmah besar. Tu. Tak? Memberi salam ke atasnya dan orang yang dikhandak, atau kepada orang yang memberi salam. Minta ampun bagi orang yang memberi salam ataupun bagi orang yang dikhandaki oleh dia. Kalau dia tak datang tu pun, kita khandak untuk nak ampun kepada dia. Untuk nak minta ampun kepada dia, kita doa kepada dia. Allahumma fi'li di akhi, Allahumma ghfir li ammi, siapa dia ke masalah doa juga. Sebab apa dituntut begitu, sunat begitu tu? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sabda, Nabi doa ni, Nabi kata Allahumma ghfir lil haji, ingat tak doa ni masa lepas dah kan, Allahumma ghfir lil haji wa liman istaghfara lahul haji. Lain dia. Hei Tuhanku, Nabi kata, ampun olehmu bagi segala orang yang haji. Orang yang kerja haji, minta ampunkanlah ya Allah. Dan bagi orang yang minta ampun baginya Allah. Dan bagi orang yang minta ampun untuknya, untuk orang tu, minta ampun oleh orang yang haji. Faham tak? Faham tak? Ya Allah, ampunkanlah kepada orang yang kerja haji ni, dan ampunkan juga kepada mereka yang orang haji ni minta ampun untuknya. Tak payah lagi. Ya Allah, minta ampun kepada orang yang kerja haji ni, dan juga ampun, minta ampun kepada mereka mana-mana saja yang orang yang kerja haji ni, minta ampun kepada mereka tu. Tak payah lagi. Bahadalah apa? Siapa-siapa pun yang kerja haji ni, minta ampun kepada mereka, minta Allah Ta'ala ampun kepada mereka. Kalau gitu, bila kita minta ampun kepada orang yang salah kepada kita, maknanya masuk dalam hadis Nabi yang Allah Ta'ala akan mengampunkan kepada dia melalui hadis Nabi tadi. Bahadalah? Tak payah? Tak apa, tak payah pun dari situ. Anak khawatiran oleh orang yang haji. Sebab tu kita kena minta ampun kepada dia tu. Berarti kalau kita minta ampun untuk ayah kita, ayah kita dengan sendiri termasuk dalam doa Nabi. Yang Nabi kata, ya Allah ampunkan kepada orang yang kerja haji, dan juga kepada mereka mana-mana yang orang haji ni minta ampun. Maknanya ayah kita pun masuk dalam doa Nabi juga. Nampak tu dah? Tu sebab tu sunat tu, sunat. Hei Tuhanku ampun. Apa dia kata? Apabila sampai ke rumah, apabila sampai ke rumahnya, ke rumah seorang, bila dia sampai ke rumah, maka sunat dibacanya, baca oleh seorang. So, dia baca begini. Tau apa? Tauban tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban. Tauban tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban. Maka apabila tetap ia seorang itu tetap pada tempat kediamannya, duduk di tempat dia dah, sampai ke rumah tetap dah, tak ada, tetap pada kediamannya, maka tiada segianya, segia bagi seorang tu, tak sepatutlah ia seorang tu lupa daripada barang yang telah diberi nikmat Allah Ta'ala atasnya. Segianya sepatutnya ia seorang tu, faham, tiada segia, tiada sepatut dia tu lupa, lupa daripada barang yang telah beri nikmat Allah Ta'ala atasnya, atas orang tu. Jangan lupa nikmat Allah Tuhan beri kepada dia. Jangan lupa.
apakah barang yang telah diberi nikmat? Bayar pada barang daripada haji. Tuhan pergi haji, mengingat dah. Jangan lupalah Tuhan pergi haji tu. Dan ziarah, Tuhan pergi ziarah Nabi tu. Mengingat dah, jangan lupalah. Jangan lupa barang yang telah beri nikmat oleh Allah Ta'ala atasnya daripada haji dan ziarah. Nampak tu dah? Nampak tak? Jangan lupa, lupa daripada mendirikan. Tak lupa daripada lupa. Tiada segia lupa daripada mendirikan segala yang disuruhnya, suruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala, jangan lupa kita mendirikan segala yang Tuhan suruh dan menjauhkan barang yang ditegahnya tegah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa daripada duk Mekah kita berjuru malak klik rumah pun kena jangan lupa lah. Ingat, kita dah jaga diri kita ketika duk Mekah dan Madinah, begitu juga kita jaga diri kita ketika kita duk rumah, menjauhkan barang yang ditegah. Maka jadilah ia, maka jika lupa ia, mana jika lupa akan nikmat tu, mana maka jika lupa akan nikmat tu, jadilah ia seorang yang lupa tadi mengkufurkan nikmat namanya. Mengkufurkan nikmat, dinamakan orang itu kafir, kufur dengan nikmat Allah Ta'ala, kufur nikmat Tuhan. Ya misal kepada kita, cuba tengok bentuk lupa ni atau kufur nikmat ni. Seperti kufur nikmat ni, cuma misalnya seperti ia seseorang tu kembali kepada lalai, lupa semula pula kepada Allah Ta'ala dan bermain-main, duk main-main semula pula. Kelip Mekah, mari duk main kere, duk main haji, ikut kedai kopi pula. Baru kan dia dah, ada dah benda tu. Tu main game boxing lah dah, benda tu benda sia-sia je. Kelip Mekah dah ni, pergi umrah dah, boh lah. Misalnya, kembali kepada lalai dan bermain-main, misalnya. Bukan kata siapa ni, tak ada biar, saja pegang ikut say gitu ya. Kena tapala biar je sakit. Dan suka kepada maasi, dia kata suka kepada maksiat. Dia kembali kepada lalai, lupa, bermain-main, suka kepada maksiat semula. Maka tiadalah yang dimakian tu, yang dimakian itu kembali kepada lalai ila akhiri itu. Maka tiadalah yang dimakian itu tu daripada alamat hadi yang makbul. Kalau kelip mari duk jadi duk jalan maksiat lagi, bukan daripada alamat haji yang diterima oleh Allah. Tetapi bahkan adalah alamat haji yang makbul tu, alamat haji yang diterima oleh Allah Ta'ala tu ini, bahawa kembali ia seorang tu benci akan dunia dan gemar ia akan akhirat. Itu tanda kata dia dapat dimakbulkan haji dia. Bersedia ia, bercadang sedia ia seorang tu bagi melihat, untuk melihat akan Tuhan. Sedia, bersiap sedia untuk dapat melihatkan Tuhan. Ampunya Baitullah. Ingat dah, kita tengok, dapat tengok Baitullah dah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah dah supaya kita dapat melihatkan Tuhan pula di kiamat nanti. Maka kita pun sentiasa bersedia untuk melihat akan Tuhan. Ampunya Baitullah tu, Tuhan bagi Baitullah tu. Tapi harap, apa tak? Bersedia untuk melihatkan Tuhan dia pula. Kemudian daripada melihat Baitullah sendiri, itu tak saya itu. Kemudian daripada melihat Baitullah, kata setengah alamah, setengah ulama yang sangat alim lah, katakan lah, haji yang makbul itu, haji yang diterima oleh Allah Ta'ala itu ialah bahawa adalah kemudian daripada kembali daripada haji itu, setelah kembali daripada haji itu, baik perangainya, perangai seorang jadi baik, berjuru. Tiba orang tua-tua dulu ingat klik, tukar. Bukan tukar sebentar, tukar sampai mati. Juru baik sampai mati perangai. Kita ni baru klik Mekah, tukar juga, tukar sementara. Sementara nak buruk, baik sementara nak buruk. Duk dalam 2 minggu ya, buruk lah. Alhamdulillah, takut kot dah. Alhamdulillah, doa lah kepada Allah Ta'ala, jaga-jaga haji kita, umrah kita. Kata setengah ulama,
haji yang makbul itu bahawa adalah kemudian daripada kembali daripada haji itu baik perangainya seorang dan bertambah kebaikannya, kebaikan seorang daripada barang, daripada kelakuan dahulu, jadi sebelum daripada hajinya, perak daripada barang dahulu daripada hajinya, jadi sebelum daripada hajinya haji seorang itu. Jadi tambah kebaikan banyak berbanding dengan apa yang sebelum padanya, ia bertambah daripada barang yang dahulu, jadi sebelum daripada hajinya. Dulu walah-walah juga, tapi lepas haji ni masya Allah bertambah kebaikan. Duk mendelik ilmu sentiasa. Masya Allah tunggu dia. Dan adalah kebaikan. Ni tak usah pun. Nak bakal luar banak lagi ada. Ada juga. Malu kot orang pula. Bawa orang pergi haji tu. Satu masya Allah. Sepatutnya yang bawa pergi haji tu dia kena bertambah kebaikan lebih pada yang lain. Kan dia pergi tiap tahun. Itu dah. Ini tak ada kata siapa dia kot tu. Siapa tadi? Dan adalah kebaikan itu, kebaikan itu, kebaikan itu berkekalan dan bertambah. Dan adalah kebaikan itu berkekalan dan bertambah. Berkekalan dan bertambah sentiasa. Yang kata Inilah mana? Ini perkataan adalah kebaikan itu berkekalan dan bertambah ke? Tengok Musa yang nak akhirkan cakap pedia pun dengan benda baik. Dia nak sudah kalam dia pun tengok. Kalam dia yang terakhir pada kitab ni adalah dan adalah kebaikan itu berkekalan dan bertambah. Muafakat dengan isi sebelumnya dan jadi khatimah yang baik bagi kitab dia. Faham? Dan adalah kebaikan itu berkekalan dan bertambah, yang kata. Inilah perkataan kebaikan itu berkekalan dan bertambah ni, inilah akhir risalah. Penghabisan risalahku yang bernama Ghayatul Marami fi kaifiyati ada'i hajjil islami. Ini nama kitab dia. Habislah kitab dia ni. Dan aku pohonkan Allah, Syedaw kata, aku minta kepada Allah bahawa umum manfaatnya, meratai manfaatnya, manfaat risalah ini. Biar di umum manfaat, wi rata-ratakan lagi manfaat. Dan aku pohonkan pula, mintakan kepada Allah Taala juga pahalanya, pahala bagi risalah ini. Aku pohonkan juga pahala risalah ini. Tapi pohon tu bahawa aku jahadiahkan, hadiahkan pahala bagi risalah ini, hadiah li ruhi sayyidin mursalin. Allah. Hadiahkan li ruhi sayyid, kepada ruh bagi penghulu segala rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah ku ikrar, telah aku mengaku diri bahawa adalah cederanya, kecacatannya, kecacatan risalah, kesilapan risalah ini. Aku mengaku adalah kesilapan dan kekurangannya, kekurangan ini risalah ni. Aku mengaku dengan kekurangan. Aku tak berbangga apa-apa. Aku mengaku dengan kecacatan dan kecenderaan ataupun kekurangan risalah ni. Mesti ada kesilapan. Mesti ada kesilapan. Aku mengaku. Tak? Aku mengaku. Sebab barang yang dijadikan daripada tabiat masyarakat. Aku ikrar bahawa adalah cederanya. Jadi kesalahan, kesilapan bagi risalah ini. Muktadah situ. Adalah ni khobar adalah dari sebab ni. Adalah cederanya dan kekurangannya itu ialah sebab barang yang dijadikan. Ya bahasa dia dah. Berlaku dengan sebab barang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Apa barang yang dijadikan? Jadi daripada tabiat basyariah, tabiat manusia. Faham? Aku mengaku kesilapan dan kesalahan itu adalah sebab daripada tabiat manusia. Manusia yang tak sunyi daripada kesalahan dan kesilapan. Tak ada maksum. Yang hasil dengan sebab barang yang dijadikan oleh Allah daripada tabiat manusia basyariah. Dan lagi adalah masanya, masa bagi karang risalah ini. Ini Musa Naib cerita kepada kita. Dia kata, Allah,
aku mengaku kesilapan, mesti dia kena ada kesilapan sebagai kebiasaan bagi manusia lah. Risalah aku ni, dia kata, dan lagi adalah masanya, masa mengarang risalah ni pun sedikit. Aku ada masa terhad untuk mengarangkan risalah ini dengan bersegera pada kira-kira qada 10 hari ya ni. Allah. 10 hari ni tulis kitab. Sebab tu yo ada tu barangkali ada sebab yang menekankan dia sebab cepat-cepat durang. Barangkali orang nak mari ke Mekah. Ataupun nak bagi tahu kepada hujat-hujat yang datang ke Mekah daripada Jawi untuk bagi tahu maklumat kepada mereka ni. Lalu tu cepat-cepat mengarang untuk nak bagi penerangan kepada mereka ni. 10 hari ya kata terhad Allah. Masa tu saya kasi ingat sekadar 10 hari. Dan banyak pekerjaan. Banyak kerja aku pun tak ada, bukan kata tupu kepada mengarang saja dah. Ada mengajar, ada apa lagi di Mekah tu, di Masjid Haram sendiri. Tetapi aku harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan bagi sawab, mengilhamkan kepada yang betul. Mengilhamkan kepada yang betul. Maknanya kitab ni mudah-mudahan Allah Ta'ala ilhamkan aku untuk mengarangkan yang betul. Hei saudaraku, wahai saudaraku, barang yang adalah salahnya, salah daripada risalah ini, apa yang tersalah, kalau kamu jumpa huruf terjatuh dan sebagainya, apa yang salah, baiki akan dia. Minta tolong baiki akan dia, akan risalah ni. Tolong baikilah. Jaga pun tepi-tepi tu. Baiki. Baikikan dengan jalan insaf. Baik dengan jalan insaf. Membaiki dengan jalan insaf. Dengan secara berhati yang adil. Bersikap adil. Bersikap hati tengah orang panggil. Jangan iktirad. Kalau iktirad, dia selalu akan baiki semua. Kalau iktirad, semua tak kena. Aku nak baiki lah kau. Ha, itu ialah iktirad. Kalau kita nak buat apa-apa, kena kira renung-renung dulu sebelum kita nak lak Allah sawab. Saya ni tak warning sangat nak lak Allah sawab. Sebanyak-banyak perkataan saya, lak Allah zahir je. Sebab lak Allah sawab ni nyata kata kita ni betul-betul jelas kata salah. Bila jelas kata salah, bawa lak Allah sawab. Barangkali yang betulnya gini. Kalau tak jelas-jelas lagi, lak Allah zahir. Barangkali yang nyata laginya, nyata lebih nyata laginya ini. La'allal munasabah. Itu la'allah. La'annal munasib. Itu dia. Yang itu. Cara nak baiki kitab. Dia kata, baikikan dia dengan jalan insaf. Jika sudah menyalahi ittifaq ulama padanya, pada barang tu, pada risalah ini ni. Bila ada menyalahi kitab ini, kalau pada barang itulah dah. Barang yang ada salahnya, baikikan dia dengan jalan insaf. Jika sudah menyalahi ittifaq ulama padanya pada barang itu. Bila ada nampak barang tu menyalahi ittifaq, salah. Okay. Berapa minit? 5 minit? Aku terima ya dulu. Terima ya dulu. Bawa sepuluh umur dah. Allah Allah.